Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wa nusalli ala nabiyyin astafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyin sadiqul wa'dil amin amma ba' qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil majid wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minash shaitanir rajim إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبْ وَمَنْ لَمْ يُحِبْ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَا يُؤْتِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ يُحِبْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامُ. Alhamdulillah yang dimuliakan lagi dihormati para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, ayah ibu-ibu, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Sebelum kita mulakan forum kita, insya-Allah yang di luar insya-Allah boleh penuhkan ruangan yang ada di dalam, masya-Allah. Adik-adik boleh ke depan sikit insya-Allah. Abang-abang, ayah-ayah, tuan-tuan haji yang di luar insya-Allah boleh penuhkan ruangan di dalam insya-Allah. Kerana sebentar lagi insya-Allah teman-teman kita daripada tempat lain akan datang lagi insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah. Pertama dan selamanya kita banyakkan syukur pada Allah atas segala nikmat dan limpah kurnia yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala telah zahirkan kepada kita dua nikmat yang mana baginda Nabi SAW sebut dengan nikmatan, dua nikmat. Pertama nikmatul faragh, nikmat ada masa lapang. Disebabkan nikmat ada masa lapang ini, alhamdulillah syukur banyak-banyak pada Allah malam ini kita dapat bersama-sama di sini. Dan yang kedua, nikmatus sihah, nikmat kesihatan. Asbab nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala temukan kita. Ayah ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah seperti yang kita semua telah maklum, kita ada satu forum masya-Allah berkaitan tentang hijrah, yang mana daripada hijrah tadi kita nak fikir bagaimana agama dalam diri kita, dalam diri masyarakat dan dalam diri seluruh umat dapat dijaga, dapat diselamatkan. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin telah jelas tentang pengertian hijrah. Kerana kita sekarang ni berada di penghujung bulan hijrah. Awal ma'al hijrah hari itu kita telah dengar banyak ceramah tentang hijrah. Hinggakah hari ini dah mungkin berpuluh ceramah ustaz-ustaz kita bercerita tentang ma'al hijrah, penghijrahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini diterjemahkan oleh ulama dengan dua terjemahan. Di mana ayah ibu rahmati Allah, terjemahan ini telah ditunjukkan ataupun telah dipraktikkan ataupun telah diberi satu teladan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana penghijrahan ataupun hijrah daripada satu konteks ataupun satu maksud yang pertama, iaitu penghijrahan diri. Penghijrahan diri satu orang daripada satu sifat yang mana sifat yang tidak baik kepada sifat yang baik, ataupun daripada sifat yang baik kepada sifat yang lebih baik, ataupun daripada satu sifat yang mana tidak, yang mana jauh daripada perintah Allah menjadi satu sifat yang mana mendekatkan diri pada Allah. Sifat yang mana sifat yang tidak taat berperintah Allah menjadi sifat yang taat berperintah Allah. Ayah ibu dirahmati Allah, ini penghijrahan pertama para sahabat. Dahulu mereka orang yang digelar dengan Arab Jahiliyah, yang jauh daripada perintah Allah, tidak kenal siapa dia Allah. Tetapi setelah datangnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hijrah yang pertama yang berlaku dalam diri para sahabat ialah penghijrahan diri, iaitu perubahan diri, sikap para sahabat daripada satu bangsa,
yang mana dunia pada ketika itu tidak memandang mereka dengan pandangan yang mulia, tetapi setelah datangnya baginda Nabi SAW, Nabi tarbiah mereka, Nabi tarbiah para sahabat ini, hingga mereka telah menjadi semulia-mulia manusia. Nabi SAW sebut khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman ialah zaman aku. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terjemahan hijrah yang pertama yang diterjemahkan oleh alim ulama dan ditunjuk oleh para sahabat. Hijrah dalam konteks yang kedua ataupun hijrah dengan maksud yang kedua yang juga telah ditunjuk oleh para sahabat ialah hijrah yang membawa maksud penghijrahan tempat. Intiqal makam, perpindahan tempat daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Penghijrahan tempat ini berlaku kata ulama tiga kali dalam Islam. Pertama, penghijrahan para sahabat Nabi SAW daripada kota Mekah pergi ke Habsyah ataupun hari ini digelar dengan nama Ethiopia. Ini penghijrahan pertama, dan hijrah ke Habsyah ini berlaku dua kali. Penghijrahan kedua iaitu hijrah baginda Nabi SAW daripada kota Mekah, Nabi hijrah ke bumi Taif. Ulama kata ini penghijrahan dalam Islam yang kedua. Penghijrahan Islam yang kedua ini tidak berjaya kata ulama. Penghijrahan yang ketiga kata ulama seperti mana yang kita semua tahu, iaitu penghijrahan Nabi dan para sahabat daripada kota Mekah pergi ke kota Madinah. Ayah ibu dirahmati Allah, ini penghijrahan yang diterjemahkan oleh alim ulama yang kedua, iaitu intiqal makam, perpindahan tempat. Tetapi ayah ibu dirahmati Allah, penghijrahan pertama para sahabat, iaitu terjemahan hijrah yang pertama tadi, sifat sahabat berubah, hijrah daripada satu sifat kepada satu sifat yang lebih baik. Barulah sahabat Nabi lakukan hijrah yang kedua, iaitu intiqal makam, perpindahan tempat daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Ayah ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersama kita pada hari ini dua ahli panel yang sangat kita kasihi, yang sangat kita hormati. Ahli panel kita yang pertama, alhamdulillah kekanda yang dikasihi, Abang Iwan Syahman, masya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah, ataupun adik-adik mungkin biasa tengok Abang Iwan di televisyen ataupun pernah tengok Abang Iwan di YouTube dan sebagainya. Salah seorang penghibur di tanah air kita satu ketika dahulu dan pada hari ini masih lagi sebagai penghibur, tetapi dalam keadaan membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ahli panel yang sangat kita kasihi, ayahanda Dr. Sam, Dr. Sam Rasputin. Alhamdulillah, ayah ibu bapa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua kenal masya-Allah kan. Orang-orang yang lama lebih lagilah mengenali ayahanda kita masya-Allah. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah, kita bersama dua ahli panel yang dikasihi, yang mana mereka mempunyai pengalaman yang banyak dalam konteks penghijrahan yang kita sebutkan, penghijrahan yang pertama tadi. Penghijrahan yang telah dilakukan oleh para sahabat, penghijrahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Kehidupan daripada satu kehidupan kepada satu kehidupan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita melengahkan masa, alhamdulillah, insya-Allah kita akan mempersilakan kekanda kita Abang Iwan Syahman, ahli panel yang pertama, untuk berkongsi kepada kita insya-Allah pengalaman Abang Iwan masya-Allah. Bagaimana Abang Iwan satu ketika dahulu kita lihat di kaca televisyen, satu orang penghibur di tanah air, namun pada hari ini juga masih lagi penghibur tetapi berada di pentas-pentas dakwah dalam membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Abang Iwan boleh berkongsi kepada kita, mudah-mudahan daripada perkongsian Abang Iwan, pengalaman penghijrahan beliau menjadi satu titik tolak perubahan dalam diri kita dan menjadi asbab hidayah kepada umat untuk seluruh alam insya-Allah. Dipersilakan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-karim. Alhamdulillah, pertama sekali lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT masih ini memberi kita lagi peluang hidup, ha? Dan alhamdulillah seperti yang dikatakan Ustaz tadi, dengan asbab yang kita masih diberi peluang hidup, kemudian diberi kesihatan, habis itu diberi kesempatan, jadi kita dapat hari di sini malam ini alhamdulillah sampai dulu apa tak inilah. Sebab saya kalau nak cerita ni, saya kalau cerita saja pengalaman, biasanya lah saya pergi majlis-majlis seorang 2 jam seseorang. Macam mana?
sebulan lagi nanti apa Dr. Sam, Dr. Sam biar saya sendiri tengok dia buang-buang 3 jam setengah. Oh. Jadi 5 jam setengah. Habis kan? Isyak pukul 12. Boleh gitu. Alhamdulillah Dr. Okey, tak apa. Saya tak ada pakai itu, abang pakai ini. Dia double, dia tak boleh menampak masalah dalam masalah dalam kering. Okay. Dah boleh. So, hari ini suara saya pun tak berapa elok. Maaf, saya sebenarnya baru balik daripada Krabi, ada takazah 3 hari sana, dan membawa beberapa orang timah daripada Sungai Udang dengan Sawal, kawan saya, dan juga ustaz saya itu Ustaz Isri Abdul Karim. Wah, hari-hari alhamdulillah terbuka juga hatinya untuk keluar dengan Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita doa semoga yang imam-imam dan ustaz-ustaz ini dapat beristiqomah dan seterusnya, insyaAllah. Jadi, baiklah, saya ingin cerita, kebetulan ini nama saya sebenarnya adalah Wan Syahman bin Muhammad Yunus. Wan Syahman bin Muhammad Yunus lahir di Sumatera Utara pada tahun 1961. Jadi umur saya sekarang sudah 55 tahun. Jadi bicara tentang hijrah ini, sebenarnya kalau tadi Rasulullah SAW berhijrah 3 kali. Betul tak Ustaz? Dalam Islam kan, maknanya kali ketiga baru mendapat sambutan, baru ada kan. Saya pun sebenarnya 3 kali juga. Wah, kesunahan. Jadi perhijrahan saya yang pertama yaitu ke Singapura pada tahun 1980. Setelah saya tamat sekolah teknologi menengah, kalau di sini politeknik tadi kan. Tapi masih dunia lagi, hijrah tapi masih hijrah dunia. Kemudian kali kedua, 2 tahun di Singapura, kemudian saya pergi ke Jerman 6 bulan, di bawah 6 bulan sana, hijrah juga tapi tetap hijrah dunia. Dan kemudian pada tahun 1984 baru saya hijrah ke Malaysia. Hijrah ke Malaysia pada awalnya juga dunia, makin jauh. Dan seperti yang saya kehendaki atau keinginan saya sebenarnya, saya berhijrah itu bukan untuk mendapatkan ialah tak ada orang nak beritahu kan tentang agama, maknanya saya bebas. Jadi fikir saya doa sebenarnya nak berdunia semata-mata ingin apa katanya bagaimana supaya saya boleh main muzik. Saya suka muzik. Bagaimana supaya saya boleh menjadi seorang penyanyi. Jadi saya fikir bagaimana saya boleh jadi seorang penyanyi. Jadi saya mujahadah bersusah payah, bersusah payah, dan akhirnya membuatkan hasil. Jadi tuan-tuan, perempuan yang mati Allah sementara, apa saja yang kita usahakan, biasalah tertib yang mencintai kita usaha atas apa yang kita kehendaki, bersungguh-sungguh pasti ada hasilnya. Tapi malangnya saya bersungguh-sungguh atas dunia saya. Jadi Allah bagi saya, dan saya ingat lagi pada tahun 1990, lebih kurang 5 tahun saya bermain muzik di banyak tempat. Yaitu pertama sekali di Seremban lah, banyak tempat di Seremban, kemudian di Ramada Hotel di Melaka, kemudian di Ipoh Excelsior Hotel, kemudian di apa namanya City Review Penang, City Review di Johor Bahru, kemudian lagi apa lagi di Kuching, Sarawak, Miri, banyak tempat. Dan atas pengalaman itu yang tadi katanya bersusah payah daripada bawah ingin satu kejayaan, dan akhirnya Allah bagi. Daripada tahun 1990 saya buat satu lagu itu yang membuatkan saya menjadi seorang penyanyi di tanah air. Allah suka pada lagu saya, walaupun sebenarnya saya bukan orang Malaysia, tapi mereka menyukai lagu-lagu saya.
yaitu lagu pertama saya, yaitu Fantasia Musim Cinta. Saya ingat lagi waktu itu jadi juara Neskafe Jujuan 10, Masya Allah. Dari mana awal situlah saya menjadi penyanyi tuan, tak sedar diri dari saya. Ingat lagi Seberang Jaya, juara Neskafe Jujuan 10, lagu yang diberi tajuk Fantasia Musim Cinta. Daripada situlah saya mulai menyebarkan karier saya terus-terus. Album pertama, album ketiga, dua, ketiga, terus kemudian saya tukar setelah lima album, nyanyi lagu dangdut pula. Lagi tambah jauh bukan orang pertama ini. Kalau belum nyanyi seorang-seorang, dan nyanyi berduet pula. Fantasia Cinta, ada tahu lagu itu? Pakcik tahu lagu itu? Ku genggam awan ke lagu. Pernah dengar itu? Pernah lah, kalau tak pernah dengar, sebaik dengan saya ni, maknanya bohong itu. Alhamdulillah, sebenarnya lagu itu dalam kesempatan yang ada, alhamdulillah, album saya yang kedua ini, saya dengan ilham itu bagi Allah SWT, sebab kalau kita sedar bahasanya, lagu-lagu yang dulu itu semuanya bawah manusia pada lalu. Terus terang saya tekan. Nah, kita tak tahu lah sebenarnya dulu kita bila kita nyanyi dangdut ni, sebenarnya kita dah sesat lah. Kita sesat, habis tu bila kita sesat, kita bawa orang lain pula sesat. Joget-joget, pergang sana, pergang sini, karaoke sana, pergang sini kan. Syok dengan lagu-lagu kita dan akhirnya mereka buat satu perkara yang tak baik Allah. Sebabnya siapa? Saya juga ingat aku. Dan saya yang kesempatan tu saya dah tukar lagu tu daripada Fantasia Musim Cinta. Satu kenangan yang paling manis saya sebenarnya lagu itu, asbab lagu itu menjadi juara waktu itu seluruh radio, ada 18 stesen radio di Malaysia ini, semuanya ada 4 minggu, 10 minggu, 25 minggu, dan akhirnya dinobatkan menjadi lagu terbaik. Jadi fantasia musim cinta itu satu lagi yang dikatakan menceritakan dunia menceritakan fantasi juga. Alhamdulillah kali ini saya dengan masa yang ada ni, Allah bagi saya ingat untuk tukar daripada fantasi musim cinta dalam album saya tukar jadi Asmaul Husna. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Azizul Jabbar Al-Mutakabbir الخالق البارئ المصور الرفع القهار الوهاب الرزاق الفتاح sampai lah asolur. Alhamdulillah, tuan-tuan. Jadi dalam album saya ini banyak lagu-lagu saya yang dunia Allah seperti yang sedang-sedang saya tukar beli yang mahal tinggi. Kemudian lagu Bulan. Pernah dengar lagu Bulan ya? Nak saya nyanyikan, tapi saya tukar jadi Tuhan ku sebut namamu selalu. Dan lagu itu ya, dan banyak lagi tuan, ada 10 lagu di situ. Jadi tuan-tuan yang rahmat Allah SWT, inilah bila saya mendapat Allah bagi saya rezeki, tapi saya tak bersyukur kepada Allah SWT. Makin tinggi, makin banyak duit, makin saya populer, makin tinggal Allah dan berserunya. Dan akhirnya tuan-tuan, saya diberi Allah SWT untuk datang kepada Allah pada ketika itu lebih 20 album saya buatlah. Dan satu hari itu bila saya Allah masih sayangkan saya, jadi oleh kenikmatan dunia ini hasil-hasil yang ada itu sebenarnya tidak ada keberkatan. Banyak duit saya sebenarnya, tapi tak tahu di mana. Tapi macam-macam dan ketenangan hidup memang tak ada. Cuba aku kita tenang kat luar tu. Pergi dengan kawan-kawan yang dia sana, orang dia sini. Bila kita balik, kita balik kepala. Kemudian apa yang kita fikir, risau lah. Dan akhirnya, Allah bagi saya juga lah. Korak-korak dan kehidupan saya. Cerai. Yang paling sedih sekali bila saya, anak-anak saya dah terbiar. Anak-anak pun dah tak suka dengan saya. Semua lari, tinggal saya seorang-seorang. Setelah pada tahun 1900, malam kuang, umur saya 49. 49 terus baru saya terfikir, biasa ditinggalkan, terus orang saya terfikir
untuk apa sebenarnya saya hidup sebagai dicipta oleh Allah SWT? Apakah saya mesti macam ni aja? Kalau sebenarnya saya mati macam mana juga? Itulah saya berfikir pasal teringat pasal mati juga. Yang sebenarnya selama ini pun sebenarnya saya pun setengah mati aja, tiga sebelum mati nyawa nyawikan pun saya pernah kawan-kawan saya, tapi kalau tak matikan saya punya ada peluang saya orang nak bagi itu lah. Tiba-tiba saya berpikir pada saat itu 49 umur saya, barulah saya ingat saya takut mati, terpikir saya takut mati baru saya nak sembahyang 49 umur saya. Baru saya sembahyang, serius sembahyang lah, jauh tak nak lagi tinggal 1 tahun saya sembahyang. Tapi dalam masa 1 tahun, tak boleh hilang semua batin-batin susah. 25 tahun punya batin bukan senang, memang tak boleh, maknanya campur-campur. Sembahyang lagi, bukan sembahyang, dot-dot-dot lagi. Orang panggil saya, semua saya buat penjagaan. Apa yang biasa-biasa saya lama itu, semua masih saya penjagaan. Namun sembahyang saya tak tinggal. Jadi tuan-tuan, puan, saya percaya Allah SWT masih sayangkan saya beri peluang kepada saya. Mungkin oleh kerana istiqomah saya itu, ya kan? Jadi satu hari tuan-tuan, inilah nak menjadikan hidayah ini betul-betul dan saya, Allah bagi saya. Ketika itu saya di satu agent lah, company telefon saya daripada Singapura nak suruh saya menyanyikan lagu dangdut, ada konsert di Singapura Expo. Jadi saya pun pergi, kemudian malam tu bila saya nak show, biasa kata tuan, saya sembahyang lagi tu, sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib saya sembahyang sunat. Sebelum saya nak bergerak ke Singapura Expo tu, saya dekat lebih kurang 4 km daripada tempat solat tu, ada Al-Gufran di Tempinus. Jadi bila saya keluar, disitulah tuan, Allah hantar satu Jumaat kepada saya. Bila saya keluar saja, satu tangan telah mengulurkan kepada saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pun mula-mula terpaliat, ingatkan mana punya malaikat datang. Sebab dia memang full sunnah lah. Jadi kenalkan nama saya Ustaz Sofian. Ustaz Sofian, saya berasal daripada Palu, Sulawesi. Jauh kan tu, 5 jam tu. Kalau naik kapal terbang daripada Palu, Sulawesi, sama ada Transindia di Kuala Lumpur ataupun di Jakarta. Jadi tu lah. Dikenalkan dia, nama saya Ustaz Sofian Palu. Saya datang daripada Sulawesi. Kedatangan saya kembali semata-mata ingin bersilaturahmi kepada umat Islam yang ada di Singapura ini, dan juga kedatangan kami untuk belajar-belajar iman ini. Jadi saya fikir ini ustaz, seorang ustaz tapi masih hatinya begitu lembut. Dikatakan dia lagi masih ustaz tapi masih dikatakan belajar-belajar. Kami belajar-belajar iman. Jadi tuan, saya kenalkan diri saya. Nama saya Iwan. Tak, saya nak cepat, saya ada satu program. Kamu dari mana? Saya daripada Malaysia. Saya cakap dari Kuala Lumpur. Kamu buat apa di sini? Saya pun jauh. Sebab apa saya cakap saya nyanyi lagu dangdut kan? Itu di depan kita ustaz kan? Tapi tak apa, saya gitu saja. Tak, saya sebenarnya ada program di sebelah sini, ada 4 km sini, Singapura Expo. Saya ada satu konser di Singapura Expo. Konser apa itu? Saya konsep menyanyikan lagu-lagu dangdut, sedangkan saya tidur saja. Kemudian berkelut dengan dia, oh jadi kamu Iwan Dangdut? Oh kenal lah. Nah, ini tak jadi kecinta. Kamu Iwan Dangdut? Benar Ustaz. Masya Allah, saya pun dipeluk. Saya tak biasa lah. Peluk sahabat ni macam mana kan? Pipi-pipi. Saya malah tu tak berhenti. Macam mana laki-laki pula ni? Pipi-pipi. Kanan ni. Kita pun waktu tu tak tahu kan? Jadi, cakap apa? Iwan, saya suka lagu-lagu kamu. Saya ini peminat kamu nomor satu di Sulawesi. Maknanya ustaz pun sepuluh juga dangdut kan? Jadi malam itu, mungkin enak ambil hati saya. Jadi tuan-tuan, dia cakap macam ni. Iwan, sebelum kamu pergi itu, sebelum pergi konsep, boleh saya bercakap sedikit? Boleh silakan. Sudah dikatakan kepada saya, yang tak pernah saya dengar selama hikmat masa hidup saya, sampai umur saya 49 tahun. Ya, apa dikatakan kepada saya, Iwan, Alhamdulillah kamu ni orang yang cukup sudah terkenal di mana-mana, Singapura, Indonesia, Malaysia. Ya, tapi dia bilang,
Jadi dia diangkat-angkat saya tu juga tapi lagi kan. Saya tadi mulut-mulut. Oh, kita bangga juga lah kan. Tapi dia bilang, percayalah kamu bahwasanya kejayaan kamu ini bukanlah kejayaan sebenarnya. Jadi saya ingatkan kejayaan saya itu dalam media. Dalam lagu, dulu saya fikir itulah. Akhirnya saya bantah dulu, aku hijau, aku kuning, aku merah saja. Tapi dulu saya berlambah semacam aja. Janji saya dapat duit. Kan? Jadi bilang, Tuhan itu kejahatan. Kejahatan itu hanya sementara saja, saya bilang. Dan akan dapat kamu tinggalkan. Dan Allah SWT tak akan pernah tanya nanti bila kamu sana. Jumpa dengan Allah, berapa banyak album yang kamu buat. Berapa banyak peminat-peminat kamu. Berapa banyak hasil jualan album kamu. Tidak ini sama sekali. Ya. Jadi dengan sini sebelum kamu pergi membuat persembahan, bersyur, bilang. Bahwasanya kejayaan apa katanya kejayaan kamu hanyalah ada dalam agama Allah SWT. Dikatakan pada saya kejayaan hanya ada dalam agama Allah SWT. Kalau kamu bawa agama kepada Allah kamu pasti berjaya. Tapi kalau kamu tidak bawa agama kamu pasti akan gagal. Nah, jadi kejayaan saya dan kamu ini hanya semata-mata kerana kita taat perintah Allah dan ikut cara yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Ia pertama sekali saya dengar tak pernah sembuh sendiri. Oh, kejayaan Allah SWT, kemudian ikut cara Rasulullah SAW. Baru satu fikir. Sebab kedua ketika saya berubah, nak, saya takut bila saya nak sembahyang, saya fikir untuk apa saya menjadi apa dicipta oleh Allah SWT. Belum terfikir waktu itu lagi saya menjadi nanti apa umat Rasulullah SAW. Tak terfikir saya. Tak pernah terfikir saya sebagai umat Rasulullah. Jauh tak terfikir. Saya terfikir waktu itu ketika saya nak lakukan solat. Mulai bersolat saya takut pada Allah. Saya fikir, apa saya dinaikkan oleh Allah SWT di muka bumi ini. Itu saya fikir. Apakah saya mesti macam ini kalau saya dimatikan Allah cuma ini pada saat ini. Itu kan. Alhamdulillah. Kan. Jadi tuan-tuan. Jadi benda itu sebenarnya boleh-boleh saja habis di situ. Tapi Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha merancangkan Tuhan. Apa dikatakan kepada saya. Tuhan kamu bila mau balik, kapan mau pulang ke Malaysia. Saya bilang, besok Ustaz, okay. Bagaimana lusa saya boleh nak jumpa kamu di Malaysia lagi? Ini ya tuan-tuan. Maknanya saya percaya Allah SWT telah merancang untuk perjumpaan saya menjadikan asbab hidayah untuk saya. Jadi lusa itu dia datang jumpa saya. Datang ke rumah, ini kita pendek-pendekkan cerita Ustaz yang besar. Nanti jangan terlalu lama kan. Jadi aku katakan, bila dia datang ke rumah saya, malam itu dia bukan ketawa ke Iwan katanya, kalau kamu ingin berjaya, maka kamu ikutlah orang yang sudah berjaya. Jangan kamu ikut orang-orang yang belum tentu lagi berjaya. Mudah-mudahan, dan ini sudah pasti dia bilang. Ustaz, siapa dia Ustaz? Okay. Kalau kamu mau ikut orang yang kamu nak berjaya di dunia akhirat, kamu ikut orang yang berjaya. Nah, sudah berjaya dia bilang, yaitu kamu ikutlah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Disuruh kita punya tuan-tuan mengikut sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sebab katanya ada 144,000 sahabat-sahabat Rasulullah SAW ni. Mereka ini sudah dikira radhiyallahu anhu. Maknanya mereka sudah dijanjikan surga itu. Ini makna tadi yang sudah berjaya, maka kamu itu berjaya. Dan dikatakan lagi kepada saya pada malam itu, dia katakan, Iwan, kalau kamu mau tiga perkara ini katanya, yaitu satu, kamu nak belajar-belajar iman macam kami. Ya, satu kedua, kamu nak belajar-belajar sebenarnya pada kamu tak sedar yang kamu banyak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wataala, banyak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wataala, syirik pada nyanyian dengan istri kita, dengan anak kita, dengan kereta kita semua. Betul tak? Sebab apa saya 25 tahun dah saya syirik saya. Sebab apa nyanyian lebih penting daripada Allah itu. Maka tak sebanyak, tak beribadah, tak apa-apa tuan-tuan. Sedangkan rezeki Allah bagi terus saja, tak ada bersyukur langsung. Kan? Kedua, ketiga katanya kalau kamu ingin katanya dulu kamu pernah buat kerja yang batin-batin kamu sekarang dah mulai baik tapi susah nak hilangkan semua batin-batin itu. Masih ada campur-campur itu saya tangkap, oh ini Ustaz macam mana tahu dia ni, saya sudah satu tahun sembahyang ni tapi batin saya satu pun tak boleh terlepas. Satu tak boleh, tiga induk itu pasti. Yang lain-lain lagi lah, jangan tanya lah. Tapi lepas. Padahal dah sembahyang. Jadi maknanya dengan sembahyang dia kan tuan, sebenarnya dengan sembahyang saja pun belum tentu lagi kita boleh buat. Mesti campur-campur itu.
Kata orang sembahyang terima ni, sekurang-kurangnya boleh mencegah fasad dan muka kepada diri dia sendiri dulu. Janganlah Allah betul tak. Tapi saya tak boleh. Jadi cakapnya, dia cakap tiga perkara ini kalau boleh, kalau kamu tidak dengar, kamu buatlah macam mana kamu buat. Macam mana kamu buat? Macam mana? Saya cakapkan, okey, kalau kamu tengok, waktu itu saya tinggal kat Sentul. Dia cakap, kalau kamu lihat ada jemaah-jemaah yang bergerak, kamu pergi surau-surau, ada jemaah itu kamu ikut dia. Dia suruh saya ikut dia. Dia cakap, Ustaz, nak ikut macam mana? Alah, saya ini dalam bodoh, bangang pula, mana tahu apa-apa, dunia boleh lah. Satu saya tak tahu mana. Oh, tapi dia bagi saya semangat, dia katakan aku, kamu jangan bisa, saya suruh kamu ikut saja. Kamu, saya tak tanya kamu pandai, ada ilmu ke tak ada ilmu. Ya kan? Kaya tak miskin, yang tua dan muda, ya kan? Yang penting, saya suruh kamu ikut dari jemaah itu. Ittabi'uma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, dikatakan pada saya. Kamu ikut orang-orang yang tidak meminta upah, yang tidak minta balasan ini, niscaya kamu akan ditanggung Allah, niscaya kamu akan beri Allah kepahaman ulama, niscaya kamu akan ampunkan, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Oh, ini Allah bagi tahu saya. Terdapat, bila saya balik itu, saya tak ada tazkir-tazkir orang yang ditanggung, saya terus cari. Saya fikir ini, wah, kenapa tak perkataan yang baik ini, kenapa tidak saya ikutkan? Suruh saya ikut saja, bukan sekedar suruh aku, ikut saja. Ikut orang yang tidak minta balasan, minta upah. Tiga perkara itu dia bilang. Kamu akan Allah tarbiyah bagi kepahaman rupama, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Saya semangat, terus saya ikut tuan-tuan. Kita sentuh juga hari jemaah kebetulan. Dia nak dipendekkan cerita, dengan izin Allah saya keluar lagi dari tujuh ke dia jam. Sami'na wa ta'na, saya ikut. Orang-orang yang orang lama pula bawa saya ikut kat sentuh tu. Dan jadi tuan-tuan disitulah baru saya sedang bertambah jauh yang saya tentang agama Allah SWT. Tuan-tuan tahu, daripada bangun tidur sampai saya tidur balik, bangun tidur tengah 72 jam tu tidur 3 hari kan, 3 malam tu dulu. Daripada bangun tidur sampai saya tidur balik, maka mereka itu ajar saya adab-adab cara Rasulullah SAW. Baru saya terfikir, Masya Allah, ini agama. Macam betul-betul kosong isi. Hebat agama Allah. Macam ni rupanya agama. Saya ingatkan biasa-biasa saja kan, lanjar apa kan. Okey kan. Ini agama tu. Tiba-tiba datang. Jadi hari kedua saya disuruh hikmat. Hikmat, saya tak tahu hikmat apa. Apa itu hikmat kami sah. Saya bisa. Hikmat kamu masak aja. Hari ini dapat rekod kerja, kamu masak, kamu bagi makan apa. Bagi makan apa namanya, jemaah. Saya pun ikut dia, saya boleh masak di barang tuan-tuan, saya masak minyak pula, apa lagi? Minyak saya pun minyak, Masya Allah, dia orang suka, sehingga menjilat jari. Jadi saya tambah senang, makan saya cepat. Dan kemudian Amisah tak pandai pula, hari ketiga dipanggil saya. Dia rupanya dia ada es krim, dia suapkan saya es krim. Masya Allah, saya bilang, ini istri saya tak pernah suapkan saya es krim. Jadi datanglah kecintaan saya kepada jemaah. Belum terbuka media saya. Dan tuan-tuan, banyak saya diajar dalam 3 hari itu. Diajar saya 6 sifat sahabat. Katanya, 6 sifat sahabat ini yang menjadikan sahabat-sahabat ini adalah Allah. Ya Allah, ma'amuni. Kerana ada sifat-sifat ini. 6 itu kalimat tuan-tuan. Diajar saya. Kemudian, solat khusus dan wudu. Kemudian ilmu dan zikir di kamu muslimin, niat ikhlas dan takwa dan takwa. Jadi saya cakap dengan ibu, cakap saya betul. Kan? Jadi hari terakhir saya disuruh bertahajud. Kamu tahajud, belajar tahajud. Betul tuan. Dulu saya mana pernah 25 tahun, apa itu tahajud? Terkejut saya tahu lah. Ya kan? Bangun rumah, bangun keluar apa? Balik keluar apa? Kan? Gitu kan? Jadi pernah saya tahajud, saya minta kepada Allah hari terakhir, Allah mungkin lagi susah ya. Dulu saya tak paham, kalau tak ada orang yang boleh pahamnya Allah. Tak ada satu pun yang boleh pahamnya orang dunia, semata-mata Allah banyaknya usaha saya Allah hari ini Allah. Kau bagi orang sekempatan peluang untuk aku, ingat. Kau bagi aku dia untuk dekat dengan kamu ya Allah. Waktu tak ada usaha saya Allah, banyak usaha. Tuan-tuan apa terjadi, saya tiba-tiba memang keluar air mata. Air mata tidak diminta segera, terus mengalir. Kemudian hati saya ini bergetar. Ini bulu-bulu ni semua naik.
Maknanya malam itu, malam terakhir itu ada makan malam satu istimewa pada saya. Saya meminta, agar kita dapat Allah ringkaskan semua apa-apa mati dan pernah saya buat. Saya teringat di Jemuan begini-begini, ya Allah ampun ya Allah. Ya kan? Saya teringat di Singapura, 2 tahun saya membuat cara para, ya Allah ampun ya Allah. Ingat lagi, di Miri, di Kucing, di Ipoh, di Melaka, mana-mana saya tidak tahu. Ya Allah. Bagus sedar. Allah sedarkan saya bahawa banyak yang dosa saya terhadap bumi di lautan, terhadap gunung ganang, lautan, semua Tuhan. Ya Allah, 6 bulan Tuhan saya ikut. Maka namulah apa yang dikatakan oleh Ustaz Sofyan Malik. Memang ada kebenaran Tuhan, diberikan keyakinan kepada Allah SWT. Ya kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bagus sedar. Baru saya tahu makhluk daripada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Saya dipahamkan Allah macam itu. Dan yang paling sekali apa yang saya risaukan selama ini tak boleh batin-batin keluar. Baru ada perbuatan 6 bulan saya keluar 3 hari dulu ikut dulu 3 hari 3 hari 3 hari 10 hari baru ada perbuatan hilang tak ada lagi sampai merokok lah. Saya belum buat merokok. Di Samsung bulan kalah, kan sempurna itu rokok saya itu. Rokok itu berbunyi itu, tata, habis bagi orang punya rokok. Tapi alhamdulillah lemah. Ya syukur alhamdulillah. Semua batin-batin yang ada yang dulu saya susah sangat saya keluar. Susah saya yang saya dengar, alhamdulillah rokok. Jadi sekarang, jangan tahu. Jika kau nak tahu saya akan buat kerja ini. Alhamdulillah. Baru kita faham, sekarang baru saya faham untuk apa saya dilahirkan sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba Allah SWT dan sebagai umat Rasulullah SAW mafhum daripada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Syukur kita banyak-banyak pada Allah. Satu perkongsian masya-Allah daripada kakanda kita Abang Iwan Syahman, masya-Allah. Mudah-mudahan dengan perkongsian tadi dapatlah kita bayangkan bagaimana perubahan daripada satu ketika dahulu kita dengar cerita Abang Iwan di pentas dangdutkan, alhamdulillah pada hari ini di pentas dakwah, masya-Allah. Seperti mana yang kita terjemahkan tadi, hijrah para sahabat Nabi SAW itu ada dua perkara, iaitu penghijrahan pertama, penghijrahan diri. Yang kedua adalah penghijrahan intiqal maqam, perpindahan tempat daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Tuan-tuan, ayah, ibu-ibu dirahmati Allah SWT, tanpa kita lengahkan masa, kita persilakan ahli panel kita yang kedua, ayahanda Dr. Sam, masya-Allah. Kita dengar perkongsian daripada ayahanda kita, pengalaman penghijrahan ayahanda kita. Mungkin orang-orang yang bayar-bayar saya, lapis-lapis bayar-bayar saya mungkin tak kenal ayahanda Dr. Sam. Tetapi kalau dengar lagu ayahanda Dr. Sam, insyaAllah kenal. Ayahanda Dr. Sam yang menyanyikan lagu Saya Anak Malaysia. Tiap-tiap kali merdeka, kita akan dengar lagu Saya Anak Malaysia. Tiap-tiap. Saya ada hari raya kita dengar lagu esok hari raya tu lagu ayahanda Dr. Sam juga. Dia tanpa lengahkan masa, kita persilakan ayahanda Dr. Sam kita memberi sedikit perkongsian pengalaman beliau. Moga-moga dengan perkongsian ayahanda kita dapat menjadi satu titik tolak perubahan berlaku dalam kehidupan kita, dan moga-moga menjadi asbab hidayat untuk diri kita, keluarga dan umat seluruh alam, insya-Allah. Dipersilakan insya-Allah ayahanda. Terima kasih Ustaz Han yang dimuliakan oleh Allah SWT. Abang Irwan Ali. Abang. Bagaimana ini aku jadi putus sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasalli ala rasul karim wa bapak. Jadi alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah SWT. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tandanya sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Allah. Kalaulah 30 tahun dulu agak-agak kalau tuan-tuan jemput kita ni agak-agak di pentas mana kita berada. Mungkin pentas dekat luar sana. Abang apa? Iman dangdut dengan dangdutnya.
saya mungkin dengan reggae-nya. Ha? Tapi alhamdulillah, 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 hari ini dunia dah berubah. Allah. Kan? Hari ini kami di pentas. Pentas di dalam mana pula? Di dalam masjid. Allah. Ini kita kena syukur pada Allah SWT. Ini tandanya sayangnya Allah SWT pada kita. Dan hari ini pun kita tengok Allah. Depan sikit. Masya Allah, Masya Allah. Ini zaman kita dulu mana ada benda ni semua. Zaman dulu bukan macam tu. Hari ini alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita dalam 30 tahun dulu nak tengok budak-budak pakai-pakai jubah. Mungkin. Kita pun tak pakai macam tu. Masa tu kalau yang pakai jubah, mungkin orang-orang yang pergi balik pada haji. Kan? Orang pakai pakai lebay macam tu. Tapi sekarang ni, alhamdulillah, 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 syukur pada Allah SWT. Ini kita lihat anak-anak muda kita lah. Allah, ini kalau bapak menantu ni, bapak tuan. Allah, 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 muka nur. Kan? Jadi ini bersyukur kepada Allah SWT. Ini tandanya sayangnya Allah SWT kepada kita. Kan? Allah nak kita berubah. Kan? Jadi, sebenarnya nama saya ni sebenarnya di Asyik ni nama saya makan lah. Orang panggil. Tapi nama sebenarnya Salim bin Ibrahim. Kan? Saya dulu penduduk pernah duduk kat Kumpah 2006. Jadi alhamdulillah lah tuan-tuan, sebenarnya saya ni mula berhijrah ni, mula dapat hidayah ni, mungkin ialah ibu-ibu kita pun mungkin dia dia punya peranan doa. Sebab apa? Saya ni bukan daripada keturunan orang sini. Ya, mak bapak arwah ayah seorang polis. Kan? Tak ada keturunan sini. Jadi bila saya naik ke pentas, semua bila saya menetap dari semua adik-adik semua, sedara-sedara pun terkejut. Macam mana dia ni boleh jadi penyanyi? Sedangkan bapak dia dulu hantar pinggir untuk belajar. Kan? Pergi belajar tapi ambil khusus lain pula. Orang tu tanya, kau pergi pinggir dulu, pergi belajar apa? Belajar basket wajib. Tahu tak? Khusus basket wajib. Haji, basket wajib ni, dia pasti main tepi jalan. Khusus juga tu. Dia main-main. Ha? Belajar macam mana nak mengampilkan diri. Belajar macam mana nak sabar. Belajar macam mana nak duit orang. Kan? Belajar juga tu. Ha. Belajar macam mana masa tu bukan pandai sangat. Bolehlah nyanyi 2-3 lagu. Lagu tu dia terhentak. Sampai macam, kau tak ada lagu lain ke? Biar-biar meski aku ubah-ubah tempat. Kan? Sebab pun lagu tu dia tahu. Kan? Lagu Melayu kalau masa tu kalau dekat sana. Lagu rasa sayang, rasa sayang. Lepas tu, pantun tu. Kita pantun, kita makal. Astagfirullahaladzim. Allah, sembuhlah Allah. Ampun dari tu. Kan? Jadi alhamdulillah bila balik pun orang pun dah terperanjat tengok macam mana dia ni boleh jadi apa ni. Tapi sebenarnya tu semua Allah SWT punya dah. Dah rancang, dah nak jadi, dah apa nak buat kan. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT oleh kerana ibu punya doa ni dia kuat lah. Sebab apa ibu tengok pun dia punya pedih. Arwah ibu ni macam mana dia ni menjadi penyanyi ni. Bapak pergi hantar, pergi belajar, balik bawa balik gitar. Allah. Orang lain bawa balik sijil. Ini anakku bawa balik gitar. Allah. Mana tapi? Tapi alhamdulillah, alhamdulillah Allah Subhanahu Taala tu dia maha sayang. Dia bagilah ilham lagu anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Bila lagu tu naik, semua orang datang. Oh, itu anak saudara aku. Oh, itu duduk kampung aku. Ya, itu. Wah, mak bapak pun rasa. Okey dah, mana tu anak aku. Hai, tu anak aku. Alhamdulillah. Walau bagaimana tuan-tuan, bila sebagai artis ni memanglah kita ni kadang-kadang terasa
Dah buang air rasa, terasa, wah, akulah yang betul terasa. Tapi sebenarnya rasa-rasa tu semua rasa. Tapi dalam ni, apa ni tuan-tuan? Tak ada pun, cuba tipu dari tu. Ha, semua tu menyamar dia. Apa pun tak nak. Tapi alhamdulillah ni sayangnya Allah Subhanahu Taala. Allah tu tengok dalam hati kita. Walaupun kita dulu tak tahu dalam hati kita nak ya Allah. Aku tahu aku yang buat ni tak betul. Ya Allah, aku ni ya Allah banyak dosa ya Allah. Banyak aku dah tipu orang. Ya Allah, aku menyanyi tapi aku bilik aku tipu orang. Banyak tipu. Kadang-kadang tak tahu pun nak lagu orang putih. Orang putih lagi banyak bagi tipu. Go. Tak apa ini pun tak tahu. Jadi alhamdulillah bila kita kehendak pada sesuatu tu Allah ini lah tandanya Allah Maha Sayang. Sayangnya Allah. Allah tengok hati kita maka Allah pun mula dia pergi cecutuskan hidayah. Ini macam-macam cara Allah boleh beri. Untuk saya ni tuan-tuan dan bila macam mana saya mulanya berhijrah lah, nak berasa, nak buka pada yang janganlah rasa nanti dah tahu sebab tu dah kahwin kan. Bila dah kahwin tu dah dengan tak cukup lah dengan apa lagi. Jadi masa tu lah datang dia 4-5 orang ke rumah saya. Di orang-orang yang sekarang kita bagi orang tua-tua, orang tablik ni, orang dakwah. Sebenarnya Masya Allah, dia orang ni bukan nak apa. Banyak pun dia orang datang ke rumah, dia bagi salam, dia cakap apa? Kami ni daripada bisnis. Dia orang tak cakap dia orang ni orang dakwah ke, orang tablik ke. Kami ni dari bisnis. Saya masa tu tak tahu apa. Saya bersangka baik, wuih Masya Allah, bagus tu orang bisnis ni. Datang jumpa saya. Masa tiba-tiba tu saya rasa ada harapan lah Ustaz. Sebab sebelum tu saya dah cakap dah telah kabut tu dah masa Pak Wan berkas. Ya, cerita Pak Wan dia lebih kurang. Semua artis ni cerita tu kalau tulis pun lebih kurang macam tu lah. Apa yang tak buat, apa yang tak minum, astagfirullah. Apa semua kan. Kalau dulu lah kami datang minum Tuan Haji punya anak, Tuan Haji, mungkin Tuan Haji akan tolak lah Tuan Haji. Dulu, tapi kalau sekarang nak macam Tuan Haji. Jadi inilah kan, perubahan dan perubahan. Jadi semua kita tak kan. Jadi bila doa tu, inilah doa ni kena power. Doa, kalau kita minta doa, memang perubahan tu akan datang. Jadi ini kita banyak syukur pada Allah. So, ini tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beri hidayah. Jadi mereka datang, beritahu mereka ni daripada miskin. Saya ni, sangat baik. Bagus orang miskin ni datang rumah, ajak aku pergi miskin. Mereka pun bawa rasa pada miskin. Di situlah mulanya, titiknya perubahan. Ustaz, daripada dulunya macam-macam masalah, macam-macam orang tak boleh nak cerita. Tapi mulanya berjalan tu, mulanya pergi ke tu, sikit demi sikit Allah ubah. Kalau dulunya semayang juga. Setahun dua kali lah. Lepas tu pula ada juga semayang juga seminggu sekali. Tapi bila mulanya berdidik jalan menuju kepada Allah SWT, Allah buka hidayah. Allah dah mula dah nampak dah. Hanya Allah SWT. Tuan-tuan, siapa yang panggil tu? Siapa yang panggil? Allah. Kalau hari ini lah seorang ayah panggil kepada anak dia, anak dia tak datang, apa rasa? Allah. Apa lagi kita bangun? Allah dah bagi kita macam-macam. Bagi suara, macam suara abang.
abang tuan Iwan ni, Allah naik bulu rumah tadi ke tak? Allah baru bulu rumah naik, bulu rumah dah naik. Ha, ni keset dia ada buat tu. Ha, untuk saya ni dah, saya lebih kurang ni nak panggil ni artis pencin lah. Kan? Ha, sebab apa saya ingat, sebenarnya saya ni bukan penyanyi sangat. Kalau tuan-tuan tengok suara saya tu, kan, bukan dah macam Iwan ni, tapi tak tahu macam mana taklah, sebab taklah. Yang ambil saya masa kita main tepi jalan, siapa lah nak kita main tepi jalan? Dekat sini masa saya balik pun main tepi jalan dekat sini, dekat pasar Kuti, dekat Seri, apa, dekat di Bisit India tu. Ha, itu tapi dua-dua kali lah, sebab itu orang tak berapa sangat masa tu, masa tu. Jadi saya banyak pergi main kat bangsa, bangsa dan bangsa lah. Sebab kita masa tu banyak dah buang putih kita main. Kan? Ha, ada sekali tu saya pernah main dekat PJ, polis datang. Polis datang, please, see your passport. Dia minta passport di sini. Saya cakap saya tak ada passport ke? Eh? Oh, kau orang Malaysia? Dia lah, saya anak Malaysia. Tunjuk kat isi, kenapa kau main tepi jalan ni? Pergilah main kat park. Sini, ni cek makan sikit. Okey. Kau jangan, baru ni kacau tropik tu. Ini pengalaman bila main tepi jalan ni. Tapi Alhamdulillah, Alhamdulillah inilah kan. Ini kita dengar banyak tentang perhijrahan, perubahan. Tapi kita lupa, lihat tentang apa sebabnya perubahan ini? Siapa yang menyebabkan perubahan ini? Apa sebab yang Allah boleh bagikan hidayah ini? Macam mana kita lihat dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dekat Mekah itu semua orang berlawan, tak kenal sama Allah. Semua orang bersyirik kepada Allah SWT. Semua orang langgar perintah Allah. Tapi bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu sedakwah, maka sedikit demi sedikit perubahan telah berlaku. Jadi Alhamdulillah dekat negara kita ini hari ini, kita nampak ini tanda banyak nak perubahan. Bila dia hidupnya buat kerja dakwah. Dan Alhamdulillah banyak kerja dakwah ini, banyak perubahan. Kalau kita lihat Pak Wan sendiri dalam cerita dengan macam mana dengan kursa dakwah dia berubah. Saya dah banyak lagi hari ini, hati-hati hari ini kalau kita nak jemput semua hari ini, ada sekali itu kita ada buat dekat mana Pak Wan? Dekat Kelantan. Bos susul. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dengan pengakuannya, dengan Zul, Yahya, apa celok, dengan Izzani. Lepas itu dengan direkturnya Bob Ismail. Alhamdulillah, ini baru sikit-sikit. Bayangkan hari ini, Ustaz, kalau kita semua orang-orang dengan sebab kerja dakwah ini, Allah, Allah, Allah. Perubahan akan besar berlaku. Jadi dakwah ni mudah aja. Ini orang hari ni Allah takut. Ini orang ingat dakwah ni kena jadi ustaz, kena jadi PU, kena jadi da'i, kan? Bagus, itu pun tak salah. Tapi sebenarnya dakwah ni hari ni Allah telah amkan kepada kita semua. Kita ni umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni Rasulullah, umat dakwah. Semua orang bertanggungjawab atas kerja dakwah. Dan tak kira dia siapa. Dan sekarang ni Alhamdulillah, 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 orang bisu pada buat kerja dakwah. Allah, Allah, Allah. Orang bisu. Kenapa kita nak buat kerja dakwah? Contohnya mudah. Orang yang azan tadi. Azan tu ialah apa? Seruan dakwah yang sebelumnya. Dia dakwah ajak orang pada sembahyang. Dengan niat semua orang datang sembahyang. Kan? Azan. Bukan kat masjid ni. Tapi ada juga tau. Itulah kita kena keluar dakwah. Masjid kat kampung-kampung. Dia azan. Tiba-tiba tiga dalam satu. 3-1. Kita kan kopi aja tiga dalam satu. Kumpulnya dalam masjid pun ada tiga dalam satu. Dia azan, dia imam, dia makmum. Allah, Allah, Allah. Dia azan,
Dia tak orang, ajak orang pun dia isi. Tak ada yang buat orang semayang. Orang tak datang, tapi dia tetap semayang. Benar tak? Mana kita pergi masjid, yang mana bila semayang, azan, terus dia balik. Kenapa kau balik? Dia bayar aku untuk azan dia. Belum lagi berlaku. Betul tak? Kalau berlaku, na'udzubillah, tanda-tanda lagi dah. Tanda pasang kaset dah ada dah. Dia pasang kaset azan. Ada negara-negara Islam di mana dia pasang kaset untuk seluruh masjid. Pasang? Ada negara kan? Negara mana? Jordan. Di mana masa pusat Islam masjid negara pasang kaset, jadi semua masjid azan. Mudah. Tapi ni nak beritahu kepada kita ni kesannya bila orang buat dakwah. Dia buat dakwah, orang tak datang. Sebenarnya dia buat dakwah untuk siapa? Untuk siapa tuan? Untuk kita. Kita ajak orang tu, nampak kita ajak orang tu, tapi sebenarnya hakikatnya kita sedang mengajak diri kita. Orang tak datang bukan kerja kita. Itu kerja Allah SWT. Jadi bila kita bangun buat kerja dakwah ni, apa yang Allah bagi mula-mula? Pertama sekali Allah akan buang syirik daripada hati kita. Yakin kita pada Allah. Yakin atas kalimat la ilaha illallah. Hari ini banyak kita tahu, kita percaya, yakin belum datang daripada kita lagi. Yakin belum datang daripada kita lagi. Apa yang kita buat pada yakin? Kita wisbahkan yakin. Astaghfirullahaladzim. Wisbah dari yakin. Dekat mana? Mesir India, depan Mesir India, wisma tak yakin. Kita belum yakin. Allah, Allah, Allah. Hospital tawakal. Hospital dah tawakal. Kita bila-bila lagi? Dia tak ada jemaat. Apa dikatik dulu, itakullah, suruh kau takwa, takwa. Tak masuk-masuk lagi. Jadi inilah kita buat dakwah ni. Kita keluar dakwah ni untuk nak dapat yakin takwa ni. Nak betul yakin sampai tahap besok bom datang pun kita tak takut. Hari ni bom, bukan bom datang. Gambar bom je kita dah takut. Allah. Jadi macam mana kita nak buang ni? Nak buang ni, nak buang yakin pada selain pada Allah. Hanya dengan perantaraan kita buat kerja, kita boleh belajar tentang ilmu yakin. Kita boleh tengok tentang hak anu yakin. Tapi kita nak dekat hak ku yakin. Nak cerita pasal hak ku yakin ni boleh ke? Boleh? Boleh ke? Ini ada masuk topik hijrah juga. Masuk juga. Hak ku yakin. Contohnya lah, nak senang cerita lah hak ku yakin ni. Contohnya dekat kampung ni, apa ni, kampung Bendahara. Apa nama Tuan Ji? Kampung apa ni Tuan Ji? Bandar Baru Selayar. Okey. Dekat Bandar Baru Selayar, ada satu pemanah yang hebat. Nama dia siapa? Ni contoh lah. Abu kan? Nama dia Abu. Kita baca dalam majalah. Takkan majalah dia nak cupu? Ini ulama panggil apa? Ilmu yakin. Kita belajar yakin dengan buku kitab. Cukup ke yakin? Tak cukup. Kita kena pergi sendiri tengok Abu. Betul? Kita pergi susah payah, pergi ke Bandar Baru Selayar, tengok sendiri Abu mana. Betul lah. Apa yang aku lihat dan apa yang aku belajar dalam kitab tu, buku tu, cukup ke ni? Yakin ni? Cukup? Tak cukup. Nak dapat hakku yakin ni, apa kita buat? Apa kita buat? Cuba tahu. Kenapa nak buat? Adik? Tak tahu. Ambil buah apple, tahu atas kepala kita, diri dekat dinding. Suruh aku lewat. Macam mana ni? Agak-agak apa keluar dari mulut kita bila kita tengok Abu tengah tarik panah tu. Abu keluar. Agak-agak
kaki macam mana? Ha? Ada? Ya Allah, ya Allah, tarik, dia lagi cari. Ya Allah, ya Allah, tengok pula. Ha? Warna tu datang, lagi kuat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pam, kena. Oh, dia pam pula. Pam, kena buat ikut. Haa, ini dikatakan, baru dapat hak tu yakin. Bila adanya, mujahadah. Susah. Ha, jadi nak dapat yakin ni, nak hijrah untuk nak bagi dia. Hari kita kena hijrah juga. Kan, tuan-tuan hari ni nampak kita, benar ni kita hijrah ni, kita kena semua kena hijrah. Pada kita, pada seorang apa? Muslim, lepas tu apa kena hijrah kepada? Mu'in, lepas tu Ustaz apa? Mutakin, betul, Murafin. Ha, kita kena hijrah. Kan, haa. Lagi-lagi pada, pada dulu pada tak semayang, jadi semayang. Wah, dulu pada semayang, apa ni, lewat-lewat, sekarang kita jaga semayang, awal waktu. Haa, lepas tu dulu, haa, aku fikir aku je. Sekarang dah, dah berhijrah, dah fikir juga umat. Kan, haa, ini. Sebab kita ni, sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan, sunnah dia, sunnah ada tiga. Satu sunnah dia panggil sunnah ibadat. Kan, macam mana ibadat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi satu sunnah penampilan dia. Macam mana pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam Puan Haji, Masya Allah. Dengan serban dia, dengan janggut dia, Allah, Allah, Allah. Dengan jubah dia, Masya Allah. Ini sunnah dia. Kan, ini sunnah penampilan dia. Dia pergi dalam bahasa Arab pun. Surah. Surah. Ha, tadi, sirah. Dia satu lagi satu sunnah kita nak. Nak tambahkan lagi dia apa? Sarirah. Sarirah ni apa? Fikir, risau, bimbang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, apa yang Nabi fikir, risau, bimbang? Apa dia fikir? Umat. Umat puisi, umat puisi. Hari ni apa kita risau? Hari ni kita risau barang dah naik. Allah, Allah, Allah. Barang kena naik, bang. Kan? Lepas kau buat. Barang dah naik. Risau, ya Allah. Sebenarnya baru ni saya dapat cerita dari seorang ulama. Barang dengan manusia ni dia ada kait tau. Dia ada kait. Dia macam dacing tu. Dia macam dacing. InsyaAllah tak lama lagi kita akan nampak banyak dekat pokok-pokok. Dekat mata dacing tu. Kan? Ha. Jadi dacing ni, kan? Bila iman dan amal yakin manusia ni naik, barang akan turun. Ha. Nampak tak? Ini ulama beritahu tau, Maulana Yusuf tu beritahu. Zaman dulu kat India dulu, kan? Harga tu kan naik. Semua dia pergi jumpa kat Maulana. Maulana ni macam mana harga naik? Kami nak buat demonstrasi ni, kami nak pergi buat protes. Dia cakap, kan? Manusia ni, kan? Dia dekat dengan harga barang. Bila amalan manusia ni, dia naik harga dengan Allah, barang ni akan turun. Tapi bila amalan manusia ni turun, macam hari ni, boleh cek sini dah tengok berapa banyak ni. Kan, Allah Akbar, Allah Akbar. Tengoklah, subuh, Allah sedih tengok. Kan, ini ni yang maksud kita nak buat dakwah ni. Nak buat dakwah, nak jumpa semua orang supaya kita nak azam semayang subuh kita macam semayang jemaat. Siapa ada azam? Angkat tangan. Haa, kita nak nak buat, nak sampai tahap subuh kita pada Jumaat. Allah, 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 Allah. Kalau lah semayang subuh kita pada semayang Jumaat, agak-agak barang nak naik lagi ke? Tak. Kan? Barang ini akan pun, kalau dia naik pun, gaji kita akan naik lebih lagi. Kita jangan risau. Allah kami keberkatan. Ini janji Allah. Janji Allah kepada satu penduduk, bila mereka ni beriman dan amal soleh kepada Allah SWT, Allah bagi apa? Keberkatan datang daripada langit dan bumi. Ini janji Allah. Ini kita kena yakin. Sebab itulah usaha sekarang ni, kita kena bawa semua orang kepada amal yang soleh. Amal yang soleh itu sembahyang, solat berjemaah. Oh, sebab itulah kita kena berjumpa lorong ke lorong, pintu ke pintu, ajak. Dan ibu-ibu pun main peranak je lah. Memastikan anak-anak mereka pun suami juga. Pergi, suruh ayah-ayah pergi semayang macam mana. Jangan suka duduk semayang kat rumah aja. Pergi semayang kat rumah.
supaya mencuba syiarkan bayang kau ke laut. Ulama beritahu kalau 50%, 50% orang yang tidak tak boleh semayang berjemaah, Allah akan buat putusan atau segala penyakit-penyakit orang kafir ini tidak mula nak bolong. Tuan-tuan yang mulia, kami nak jemput tuan-tuan kalau ada masa, datanglah di Masjid Seri Petani. Masjid Seri Petani itu kita tahu kawasan itu kawasan Cina. Hampir 90 lebih lah, 5-6% Cina habis. Ada satu masjid, Masjid Jamek Seri Petani. Kedai-kedai, awal-awal dulu masa itu dulu hanya satu kedai orang Islam, kedai Muhammad. Sekarang alhamdulillah, bila hidupnya amanah, bila hidupnya takwa, hidupnya taklim taklum, hidupnya ibadat, hidupnya khidmat, Allah tak ubah. Sekarang satu demi satu apa kedai orang bukan Islam tak keluar, orang Islam tak boleh. Satu kedai restoran ni haji, restoran Cina, restoran dia jual arak, dia jual simpul, memang tak doa tu dia orang tak minum arak. Kita duduk lalu je, kita lalu layang je, dia tak sabtu pada Tuhan, kita lalu layang. Lalu layang dengan fikir, ya Allah hidayah, ya Allah hidayah. Aku Allah buat keputusan, Allah ubahkan restoran itu jadi restoran Cina juga, restoran apa? Malik Mah. Restoran Malik Mah jual mie tarik, bukan hanya teh tarik, jadi mie pun ada tarik jual. Allah, dia punya mie tarik memang terbaik. Kalau masuk dalam Facebook tu 9.9k like, 1k share, betul lagi 5k komen, view. Allah Allah. Ini dari sikit demi sikit. Bagaimana kalau hari ini kita bangun? Bangun sama-sama, kita bangun buat kerja ini. Insya Allah, kita akan tengok pembuahan. Ingat, lebih tuan, kita ada lagi satu saksi. Saya tengok pun semua mata bola. Tapi ini malam Isnin kan? Tak bola. Boleh lagi, besok cuti dia. Cuti sekolah, cuti dia. Tapi tak boleh kita cuba pendekkan ustaz. Ini belum ustaz dulu lagi. Kan gereja barakallah dengan Allah. Lagi. Mikrofon dia ya, bagi mana? Masuk pun. Kalau ustaz boleh. Wah. Wah, ini kena dapat gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakallah khairan jazak diucapkan kepada ahli panel kita yang kedua, ayanda yang dikasihi Dr. Sam. Masya-Allah, kita dengar sebuah perkongsian yang sangat baik daripada ayanda dan daripada buah pengalaman yang beliau kongsikan. Masya-Allah, satu perkara yang sangat baik untuk kita. Mudah-mudahan ia menjadi titik tolak, satu semangat untuk kita lakukan perubahan dalam kehidupan kita. Ayah ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti yang kita sebutkan tadi, dua pengajaran para sahabat. Hijrah sifat dan yang kedua hijrah tempat. Begitulah kehidupan kita. Dan kita dengar daripada dua ahli panel kita. Dua ahli panel kita menceritakan tentang dua penghijrahan tadi. Pertama, berubah sifat. Yang kedua, perubahan tempat. Tempat apa tuan-tuan? Pertama ialah perubahan tempat semayang. Dulu semayang kat rumah. Sekarang dah pindah tempat, hijrah daripada semayang kat rumah, semayang dekat masjid. Saya pernah dengar daripada alim ulama, orang lelaki ni boleh semayang kat rumah tapi pakai telekung. Sebab sebab tempat semayang kat rumah ni ialah tempat perempuan, kata alim ulama. Sebahagian besar para sahabat Nabi SAW akan semayang di masjid. Begitu juga bagi Nabi SAW punya contoh hingga hari keuzuran Nabi SAW. Waktu tu Nabi sakit, dipapah oleh dua orang sahabat nak cerita betapa pentingnya satu orang lelaki jaga salat berjemaah. Ayah ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, begitulah kata alim ulama. Bukan sahaja di dunia kita akan pindah tempat. Tadi kita cerita pindah daripada semayang kat rumah, pindah semayang dekat masjid. Tetapi akan ada satu perpindahan, hijrah juga, intikal makam, pindah tempat juga, yang saya dan ayah-ayah semua akan alami. Daripada tidur di rumah akan pindah bermalam di kubur. Ini penghijrah tempat yang pasti. Daripada rumah kita akan hijrah ke
ke kubur. Sama ada kita suka atau tidak suka, penghijrahan ini pasti akan berlaku. Intiqal makam, pindah tempat. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengar tadi daripada ayahanda Dr. Sam dan kakanda kita Abang Iwan Syahman, masya-Allah, betapa pentingnya agama ini perlu dijaga. Dan bahkan dengan berkat kerja yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu kerja dakwah, agama dipelihara hingga ke hari ini berkat pengorbanan para sahabat, pengorbanan tabi'in, pengorbanan tabi'in, alim ulama kita, hingga agama sampai kepada kita pada hari ini. Ini pentingnya hifzuddin, memelihara agama, menjaga agama. Pembinaan madrasah-madrasah, pondok-pondok, ini semua ialah hifzuddin, memelihara agama. Dan kita pada hari ini berada di Madrasah Ad-Diniyah, salah satu pondok yang mana pondok tahfiz Al-Quran, masya-Allah. Ini salah satu kaedah kata alim ulama dalam hifzuddin, memelihara agama. Jadi ayah ibu dirahmati Allah, patut kita sebagai ahli qaryah kena ada rasa seronok, kena ada rasa gembira. Kerana di kampung kita ada orang buka mahatafiz untuk kampung kita, masya-Allah. Dan dengan berkat bukanya mahatafiz dekat kampung kita, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah, maka keberkatan akan datang ke kampung kita. Rahmat Allah akan diturunkan dekat kampung kita. Sebab itu kita kena rasa gembira. Ini salah satu kaedah hifzuddin, memelihara agama. Mungkin kita semua tak mampu. Seorang satu nak buka madrasah tak mampu. Jadi kita sebagai ahli qaryah ataupun kita sebagai umat Islam perlu rasa gembira dan seronok menyokong usaha-usaha memelihara agama ini, buka madrasah, buka pondok. Dan bukan sahaja rasa gembira dan seronok, bahkan kita yang tak mampu nak buka sendiri, kita sumbanglah dana untuk mereka-mereka yang telah buka madrasah, buka pondok-pondok untuk anak-anak kita kenal Allah, untuk memelihara agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, seperti yang kita semua maklum dan semua kita faham bahawa Madrasah Ad-Diniyah ni telah dibina, masya-Allah. Madrasah yang cantik, madrasah yang besar, dan anak-anak yang belajar tahfiz pun telah ada di sini. Alangkah baiknya, alangkah indahnya harta yang Allah kurniakan kepada kita dapat kita infakkan. Mengikut kemampuan yang kita mampu, kita infakkan untuk pondok ini, untuk madrasah ini. Kita ada infak harta untuk Palestin, untuk Syria, tak ada masalah, masya-Allah. Tetapi ulama kata lebih elok, lebih baik kita memberi bantuan lebih banyak kepada orang yang di depan mata kita yang lebih memerlukan. Di mana ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berkat kita infak ataupun sumbang untuk pondok dan madrasah ini, madrasah dibina. Setiap pahala yang mana dengan berkat pembinaan madrasah tadi, anak-anak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Pahala membaca Al-Quran ini, tuan-tuan, kata Nabi, bukanlah dikira mengikut satu kalimah, tetapi dikira mengikut satu huruf. Dan Nabi sebut, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tuan-tuan bayangkan betapa besarnya pahala amal jariah yang Allah SWT akan berikan pada kita yang memberi infak kepada pondok dan madrasah. Ayah ibu yang dirahmati Allah, seperti mana kita semua tahu, bila mana matinya anak Adam, terputus semua amalan, melainkan tiga perkara: doa anak yang soleh. Mungkin di kalangan kita ada anak yang soleh, alhamdulillah. Yang kedua, apa dia? Ilmu yang manfaat. Orang yang mana ahli ulama, ustaz-ustaz ataupun yang duduk kuliah agama, yang bergerak dalam dakwah, menyampaikan ilmu kepada masyarakat, maka ilmu manfaat ni berguna untuk dia di dunia dan untuk akhirat. Dan yang ketiga ialah sedekah amal jariah. Jadi sedekah yang kita sedekahkan di masjid, di surau, di madrasah ini, contohnya, masya Allah, akan berkekalan hinggalah di akhir akhirat. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudiannya anak-anak ini akan membesar. Lepas habis dia hafal Quran, dia akan sambung pula belajar agama, masya Allah. Mungkin akan ke South Africa, akan sambung belajar di Jordan, di Madinah, belajar agama, masya Allah. Pahala ini akan terus berjalan. Kenapa? Karena kita antara penyumbang tempat belajar awal mereka mengenal Allah, belajar hafal Al-Quran. Dan kemudian mereka kemudian akan balik ke kampung mereka, di tempat-tempat di seluruh Malaysia, mungkin di Johor, di tempat-tempat lain, di Pahang, akan buka pondok pula. Dan mereka juga akan ada anak murid, dan pahala ini akan terus berterusan, masya Allah, untuk kita semua, untuk kehidupan dunia, untuk kehidupan akhirat. Ayah ibu rahmati Allah, sebab itu penting hifzuddin, memelihara agama. Dan sangat kami berbesar hati kalau tuan-tuan semua, masya Allah, yang datang pada hari ini dapat memberi sedikit sumbangan, masya Allah, untuk kebaikan pondok madrasah Ad-Diniyah ini. Ayah ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada itu,
penting untuk memelihara agama ini seperti mana cara yang telah ditunjukkan Nabi para sahabat, yaitu dengan menjalankan gerak kerja dakwah, menjalankan usaha dakwah. Jadi mungkin kita boleh dengar daripada ahli panel kita yang kedua, iaitu ahli kita yang pertama, iaitu keganda Abang Iwan Shah. Masya Allah, mungkin Abang Iwan boleh kongsikan apa yang Abang Iwan sedang lakukan sekarang ni, buat masa sekarang ni. Masya Allah, bergerak di pentas dakwah, di pentas nasyid. Masya Allah, dan mungkin Abang Iwan boleh kongsikan pengalaman-pengalaman dakwah yang mana kita dapat berita Abang Iwan telah pergi ke beberapa negara atas maksud dakwah. Masya Allah, dan di sana orang pun kenal Abang Iwan, satu orang penghibur di tanah air, dan mereka pun gembira. Abang Iwan bergerak atas maksud dakwah. Jadi kita sama-sama dengar, mudah-mudahan menjadi asbab hidayah untuk diri kita, keluarga dan umat di seluruh alam. InsyaAllah dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan, kompon dan rahmat Allah SWT. Jadi saya sudah lebih kurang 6 tahun. Alhamdulillah Allah masih beri taufik hidayah untuk istiqomah dalam kerja ini. Dan yang paling jauh saya pergi adalah ke apa ni, IPB. Tapi Pakistan tak begini, sebenarnya IPB India, Pakistan, Bangladesh. Tapi Pakistan ni susah sikit nak pergi, apalagi zaman sekarang sebab konflik di sana kan, susah nak dapat visa. Susah nak dapat visa ni, saya waktu itu tak dapat visa. 2013 Desember saya pergi ke India dan Bangladesh. Saya belajar di sana, belajar iman ni, ya. Dan kemudian dalam masa 4 bulan, jadi ada orang tanya pada saya, kamu pergi ke India sebenarnya untuk apa? Kenapa kamu tak pergi ke negara Arab saja? Sebab di sana ataupun pergi ke Madinah, nak contohi mereka-mereka. Jadi sebenarnya tuan-tuan, salah satunya kita nak pergi ke sana ni, iaitu pertama sekali kita nak tengoklah kita punya markas itu. Dan selama ini kita buat kerja, betul-betul kata orang nak yakinkan dia tadi ni, kata Dr. Seth tadi, dia dengar. Tapi kita nak tengok lagi, kita tengok sendiri nama terkuali kita kan. Jadi kita pergi ke sana, iaitu di Nizamuddin nama tempat markas. Saya pulang 4 bulan ke sana di Bangladesh, dan kita dapat melihat bahawasanya untuk meyakinkan kita lagi bahawasanya Masya Allah di sana itu 5 amalan Masjid Nabawi itu telah berlangsung di sana. Maknanya yang pernah kita dengar 5 amalan Masjid Nabawi atau 4 je kan, dan tapi bila kita datang sana kita yakin memang ada di sana. Tapi tuan-tuan, sebab sekarang kalau dulu satu jemaah saja, iaitu lebih kurang 92 tahun yang lalu ya, iaitu Maulana Ilyas, dan Maulana Ilyas ini juga keturunan Abu Bakar Siddiq ya. Jadi janji Allah, bila siapa-siapa buat mujahadah dengan Allah, pasti dan pasti hidayah Allah akan sewakan ya. Jadi daripada satu jemaah tadi 92 tahun yang lalu di Mewat pertama sekali, Maulana Ilyas ya, bentuk satu jemaah, dan mereka mulai buat kerja dakwah ini. Dan sekarang ada 92 tahun, iaitu cicit dia lah sekarang yang sebagai kita punya amir lah, yang tanggungjawab untuk kerja-kerja ini, iaitu Maulana Sa'ad. Jadi 92 tahun daripada satu jemaah yang dibentuk sekarang, tuan-tuan, lebih kuat seperti janji Allah disebarkan seluruh alam. Sekarang sudah ada lebih kurang 220 negara buat kerja. Jadi bayangkanlah 220 negara, kalau dikira jemaahnya itu berapa juta dari jemaah yang tengah bergerak di seluruh, kamu boleh pergi mana saja, Afrika, Eropa, Rusia dengan jajahannya, Kyrgyzstan, Kazakhstan, China, Taiwan, Jepun,
Korea ke mana-mana saja. Jadi sekarang Singapura bergerak. Bergerak bagikan orang macam orang sembahyang. Tidak berhenti-henti. Kalau hari ini pukul 5 ada 5 orang, mereka sekarang tengah buat gas. Ada orang yang tengah buat gas. Hari ini di satu negara pukul berapa? Lepas subuh, mereka sudah ada berada subuh. Hari ini di mana-mana saja kan sudah ada umpamanya pukul 10 pagi mereka sudah ada orang yang baca taklim 2 jam setengah atau 3 jam setengah tuan-tuan. Inilah kejadian. Dan Allah janji hidayah disebabkan seluruh maka tuan-tuan tak heran kita kalau di negara India, Pakistan, Bangladesh ini mereka ni orang yang awal mendapat. Jadi kita ke sana, kita nak datang pertama sekali kita nak tengok dia punya apa namanya markas tadi. Maka di sana kita akan tahu yang lebih kurang 220 negara itu akan terus ada di sana, tuan-tuan. Kalau kita maknanya macam di markas itu kita tunggu aja pukul 9 malam itu kan biasanya orang datang malam sebentar lagi keluar datang jemaah dari daripada Perancis dengan Hansel, dengan Yung-Yung, Pak Pati juga, ada yang berkata. Kemudian daripada Itali datang sebenarnya, pukul sebelah dari Afrika, macam-macam. Maka di sana mereka maksudnya sama, datang pun untuk pulau 4 bulan, dan diterbiah, dikasih jasbah untuk 3 hari tinggal di situ, kemudian dibentukkan mereka jemaah, keluar dari Allah. Tuan-tuan. 3 hari dulu, boleh tinggal di situ, dikasih dibayar subuh, dikasih apa-apa semua, lalu dikasih kelas banget, kemudian dibentuk jemaah. Kalau kita ini sekarang, macam Malaysia kadang-kadang kita digabungkan dengan Indonesia, dengan Brunei, yang cakap Melayu semua. Kemudian Singapura, kan? Maka kita ada mutajim, kita membawa orang-orang yang boleh translate dan bahasa kan, bahasa Urdu kan, ke apa namanya ke Melayu lah bahasa Malaysia kan dan di sana tuan-tuan kita lihat mereka-mereka yang datang berduyun-duyun untuk satu maksud satu pikir satu kerja yaitu bagaimana sebenarnya nak memperbaiki iman kita semata-mata dan lagi lihat di sana kedua, bagaimana kita sebenarnya nak kita diantar ke sana itu untuk semata-mata melihat sifat-sifat mereka. Mereka yang sudah buat kerja sudah lama, 30 tahun, 40 tahun buat kerja, ya, yang masih hidup lah kan. Tapi sifat-sifat mereka, subhanallah. Oh, kalau kita tengok, ya, cuci-cuci tandas itu, oh, rupanya Maulana. Potong-potong bawah, oh, rupanya Maulana. Mereka sudah orang-orang yang 30-40 tahun tua dengan rendah hati semua. Kalau kita datang sana tuan-tuan, hari pertama kita datang turun saja beg, turun dia sambah terus beg kita terus sambah, tak kasih kita bawa terus naik atas. Masya Allah. Jadi kita sebenarnya nak belajar sifat lah. Jadi kita sifat-sifat mereka ni super sifat-sifat mereka ni yang mirip-mirip juga macam mana sifat-sifat sahabat ni kan? Orang yang pertama sekali awal dulu dapat kerja ni. Ini yang kita nak belajar di sana. Dan setiap hari kita berjumpa kepada semua umat Islam di sana. Namanya mulakat. Kalau 4 bulan kita keluar, maknanya 4 bulan itu setiap hari jumpa orang. Nanti selepas bayar subuh, di mana-mana masjid lah kita keluar. 3 hari ataupun 2 hari. Di mana-mana masjid, lepas bayar subuh, pasti ada orang tempatan. Iaitu orang yang dikatakan sebagai orang Ansor. Kita ni bergeraknya sebagai orang muhajirin. Jadi mereka sebagai orang Ansar akan menunggu kita subuh-subuh. Lepas bayar dia kan, saya mau dua orang. Maknanya kalau kita ada 12 orang, 6 jemaah. Dua orang akan orang kampung ini akan membawa kita jumpa umat Islam di kampung itu. Mungkin saudara dia, sepupu dia, orang baik, mana-mana lah yang dia rasa perlu. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan, setengah jam kita diberi masa, kemudian bila 6 jemaah, 5 orang bawa satu. 5 orang bawa satu jemaah. Maknanya kalau 6, 30 orang. 30 orang akan masuk masjid,
dan mereka akan didengarkan taklim mereka dengan bahasanya. Kemudian kalau nanti akan targetnya bagaimana dapatkan asalkan dia datang bersembahyang beribadat di dunia, boleh usahakan dia keluar 3 hari. Jadi kita tak heran kalau di sana tu sembahyang Jumaat, sembahyang subuh tu memang macam sembahyang Jumaat. Masjid penuh tuan-tuan sebab ada usaha begitu. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya inilah sebenarnya maksud hidup kita untuk dihantar sebagai umat Rasulullah SAW. Dan kita sebenarnya tidak pun sebagai apa katanya, tak ini tak pun sebagai umat Rasulullah. Ini adalah atas kehendak Allah SWT. Jadi ada satu pertanyaan besar di situ. Pertanyaannya, kenapa kita menjadi umat Rasulullah SAW? Sedangkan pada masa yang sama dengan kehendak Allah, dengan Allah punya perancangan, boleh-boleh jadi kita sebagai umat lain. Boleh. Umar Ibrahim, Umar Isa, Nabi Musa, Nabi Zakaria, siapa-siapa saja, terserah. Tapi kenapa kita sebagai umat Rasulullah SAW? Masya Allah. Jadi tuan-tuan sebenarnya, kita beruntung sebagai umat Rasulullah SAW. Yang sebagai umat akhir zaman ini, orang yang katanya umat akhir zaman, tapi orang yang pertama nanti akan masuk surga Allah SWT. Allah bayangkan buat 124 ribu Nabi itu semua kiu di belakang. Berapa juta tahun nanti selepas semuanya umat kita ini, umat Nabi Muhammad ini masuk surga Allah SWT, tidak termasuk orang yang syirik, berapa juta tahun barulah digelar lagi Nabi-Nabi yang lain dengan umat ini. Tuan-tuan, Allah abadan-abadan. Kita boleh bayangkan. Dan Allah SWT lahirkan kita sebagai umat Rasulullah SAW kerana dia tahu, yang dia lebih mengetahui bahwasanya kamu ini aku lahirkan sebagai umat Rasulullah SAW sebab boleh buat kerja dakwah. Kalau tidak, dia tak akan lahirkan kita sebagai umat Rasulullah SAW. Memang sudah boleh dibentuk kita sebagai umat ini, memang semuanya nak buat kerja dakwah. Setiap manusia laki-laki dan perempuan adalah da'i-da'i Allah SWT. Teruslah. Jadi kita nak kena fikir itu. Saya ini pun seorang da'i, istri saya pun seorang da'i, anak-anak saya pun pasti akan menjadi seorang da'i. Jadi tuan-tuan, satu orang akan ditanya. Satu orang pernah menanya Maulana Ijaz, ini pun kami dari itu. Tuan, bila masa kamu punya dakwah ini akan habis, akan berhenti macam itulah kan. Jadi Maulana Ijaz beritahu, berhenti. Dia berkata apa, bermula pun belum. Maknanya kita ni bermula pun belum sebenarnya. Ibaratnya kalau jagung-jagung tu masih dengan bulu-bulu kuning tu aja lah, baru merangkak-rangkak. Jadi katanya abang, berakhirnya nanti, berakhirnya apa yang kita buat ni, ya kan? Bila katanya nanti, bila semua manusia, umat akhir zaman, umat Rasulullah SAW ni semua dah dapat bagian buat kerja dakwah, ya kan? Bermulalah dakwah yang sebenar-benarnya. Maknanya setiap manusia kita ni semua boleh buat kerja dakwah, tak terkecuali semua umat Rasulullah SAW sudah boleh buat kerja dakwah, barulah katanya bermula kerja dakwah yang sebenarnya, iaitu ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Maknanya baru kita benar-benar menjadi buat kerja dakwah seperti Rasulullah SAW buat kerja dakwah pada zaman ini. Maknanya kalau nak mencapaikan dapat benda tu, kita kena bergerak tuan-tuan. Kalau tidak, sekali lagi, bukan seluruh umat tak lagi, belum lagi dapat kerja dakwah, maka benda ini akan tidak akan dapat tuan-tuan, tidak akan bermula cara yang bagaimana Rasulullah SAW buat kerja dakwah. Maknanya dakwah yang sebenar-benarnya adalah itulah dia dakwah ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Jadi kita ni sebenarnya boleh dikatakan apa namanya, orang-orang yang diutus oleh Allah SWT untuk membuat kerja, yaitu bersilaturahmi sesama umat Islam. Kan bila semua sudah dapat kerja, semua barulah memulakan. Dan masa itu saya rasa katanya tak payah pun kita banyak dakwah, akhlak aja sudah kan, semua sudah buat kerja, semua dah datang kepada orang Islam tak terkecuali, semua guru, imam, jenderal, polis, siapa lagi, menteri, ya kan, semua dah buat kerja.
Maka katanya di sana nanti akan berbondong-bondong orang-orang kafir akan masuk Islam dengan akhlak sedemikian. Alhamdulillah, saya rasa itulah pentingnya kita buat kerja dan dikatakan kerja untuk bersilaturahmi sama umat Islam ni, yang dikatakan tadi oleh Ustaz Sofian Palu bila dia jumpa saya, dia cakap kami datang ke Singapura ni semata-mata untuk bersilaturahmi kepada umat Islam dan belajar-belajar iman. Inilah sekarang yang kita buat, tuan-tuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sama-sama kita diberi taufik dan hidayah untuk sama-sama membantu agama Allah SWT, diberi taufik dan hidayah untuk sama-sama kita belajar-belajar iman untuk silaturahmi kepada seluruh umat Islam semua. Insya-Allah. Allahumma. Alhamdulillah, seluruh tu iman insya-Allah. Mungkin Abang Iwan dapat kongsikan kepada kita tentang apa yang Abang Iwan sedang buat sekarang ni, Masya Allah. Mungkin dulu kita dengar Abang Iwan ada album. Tapi sekarang ni Masya Allah kita nak dengar cerita Abang Iwan. Apa mungkin ada album terkini ke, album terbaru ke, Masya Allah. Kita dengar tadi Abang Iwan dah tukar lagu-lagu dia yang dangdut jadi lagu nasyid, Masya Allah. Hari ni kita nak dengar kongsian daripada Abang Iwan, mungkin satu dua lagu ke, Masya Allah kan. Okay, silakan Abang Iwan, Masya Allah. Wah, ya. Jadi seperti janji Allah, bila kamu bantu agama Allah, pasti Allah akan bantu kamu. Ini terjadi pada diri saya. Ya, dulu saya banyak duit. Ini kantong, ini kalau boleh, ini poket, ini tambah lagi. Bila dah ada banyak show, bukan setakat show, buat lagu, buat album, buat penyanyi lagi, macam-macam. Tapi kerana kita tak ada, tak ada Allah dan Rasul dalam diri kita kosong, maka tidak ada keberkatan. Jadi istilahnya apa katanya? Kalau kita syukur atas nikmat Allah, maka Allah tambah lagi. Sebenarnya kalau tak syukur pun Allah bagi. Sebab pun jadi Allah kepada manusia-manusia semua, setiap insan ada rezeki masing-masing. Ya kan? Allah bagi, tapi dibagi kepada saya bukan menambahkan, pada waktu itu bukan menambahkan saya datang kepada Allah. Orang yang syukur atas nikmat, dia pasti datang dibagi nikmat lagi, tapi lagi dekat kepada Allah. Nikmat lagi dia dekat kepada Allah. Macam-macam lagi dekat. Itu yang betul. Saya dulu bagi-bagi nikmat-nikmat, lagi jauh daripada Allah. Allah. Daripada nyanyi pop, nyanyi dangdut pula. Maaf. Enggak, dambah lagi banyak ni, macam-macam syukur. Lagi jauh kepada Allah SWT. Hanya syukur kepada Allah SWT. Dan syukur saya ini kita kongsikan bersama. Syukur juga kepada Tuhan-Tuhan. Sebab Allah SWT yang Maha Rahim, ya, memberi taufik dan hidayah, dibagi kita sepeluang. Ya. Dibagi peluang hidup ni, sudah syukur Alhamdulillah kan. Kan, hari ini kalau kita dimatikan Allah SWT, agak-agak cukup tak kita? Cukup tak? Untuk kita masuk syukur Allah SWT. Bagi lagi peluang, Allah bagi peluang itu apa? Supaya kita datang kepada Allah. Supaya kita datang. Dan yang terbaik, supaya kita buat kerja dakwah. Nah, itu yang terbaik, tuan-tuan. Jadi peluang yang ada ni, tuan-tuan. Peluang yang ada ni, kita ambil lah bersama-sama. Masih ada kesempatan lagi. Ya kan? Ada satu lagu saya buat tu, tapi belum rekod lagi. Maksud hidup tu kan? Ada tak? Ha. Kita dengar lah sikit, boleh? Ha. Ada maksud Allah kita dihantar di dunia ini. Ada maksud Allah kita menjadi umat Nabi. Pikirkan wahai sahabat sebelum terlambat. Langkahkan dirimu, luruskan niatmu, infakkan diri, harta dan waktu. Apalagi yang dicari, mari kita sambung kerja Nabi. Apalagi yang dinanti, mari kita sama-sama jadi dai. Apalagi yang dicari, mari kita mengislahkan diri. Apalagi yang dinanti,
mari kita keluar tiga hari, tiga hari, tiga hari. Ah, itu dia salah satu lagu yang akan keluar insyaAllah. Sebenarnya bukan apa untuk mengkasih garakan kepada mereka-mereka yang mudah-mudahan dengan lagu itu adalah hatinya jelas di situ tuan-tuan, apa maksud kita diantar sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya tuan-tuan, seperti janji Allah, maka bantuan akan setiap manusia yang datang kepada Allah, buat kerja Allah, bantu kepada Allah, memang Allah bantu. Maka tuan-tuan, sebab dulu saya banyak duit tapi tak ada keberkatan. Bila saya dapat kerja ini, kerja dia, buat aja kerja, buat aja kerja. Hidayah tangan Allah, buat aja, buat aja. Ikut semampu kita, orang nak keluarkan. Saya pada awalnya pun asasnya, apa namanya, ustaz pun bagi tahu saya, ikut saja. Ikut, 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 ingat, ingat. Banyak sebenarnya, apa namanya, riwayat yang ikut-ikut ni kan. Salah satunya katanya, siapa-siapa yang ikut satu kaum, kan? Maka akan dibangkitkan bersama kaum itu. Ikut dia. Kan? Ada lagi satu cerita ikut. Bila Nabi Nuh nak pergi, bila Nabi Nuh nak pergi, banjir akan datang. Kan? Anak isteri tak ikut. Dia menentang. Hanya berapa orang? 83 orang. 83 orang yang ikut. Dan satu orang nenek itu, ya, nyawet. Di ujung kampung. Dia bilang, no, aku dengar kau ni nak banjir ni. Jadi kau jangan lupa bawa aku nak ikut. Dia buat macam itulah. Jadi banjir pun terjadi. Nabi Nuh sudah lupa. Allah lupa kata bawa dia itu kan. Jadi dua keadaan. Banjir ni tak ada, tapi kemudian habis banjir. Berapa lama lah. Dan satu hari, Nabi Nuh pun ingat. Saya ni lupa nak bawa nenek. Kan? Dia mempunyai jumpa nenek tu dekat apa? Nuh, kau kata banjir ada, nak bawa aku. Mana banjir? Tak bawa aku. Tengok tuan-tuan. Maknanya seluruh dunia ada banjir dalam keadaan macam mana boleh nenek tu selamat. Yang lain tak selamat. Jadi kamu ikut-ikut ni. Kamu ikut yang baik, mesti datang yang baik. Kalau kamu ikut yang jahat, insyaAllah kamu akan dapat kejahatan itu. Jadi kita ikut-ikut saja. Kita asasnya saja. Sirikan saja. Ikut lagi. Jangan ikut saja. Niat kita nak ikut. Ikut saja. InsyaAllah Allah akan istiqomahkan kita. Kita ni. Nak ikutlah. Mana ikut. Nak belajar-belajar. Niat nak belajar-belajar. Allah akan ajar kita. Jadi kalau kita rasa kita dah pandai, Allah habislah. Tak ajar kita lagi. Sampai di situ saja. Habis. Jangan. Jadi kata satu ustaz lagi kawan saya lah. Kita ni bahaya, ilmu yang ada pada diri kita ni. Bila manusia ni bermula ada ilmu dia, maka bermulalah engkar pada diri dia sebenarnya tuan-tuan. Bila tidak bawa betul-betul ilmu dia, maka ilmu dia tu yang akan menjadikan dia engkar. Boleh engkar, dia akan pertikaikan. Kamu macam ni saya, dah berapa tahun saya ajar macam ni. Dia tak mau akur, tak mau mengikut, tak mau tundukkan hati. Ini orang yang kibir. Orang kibir ini apa jadi? Allah, neraka Allah SWT. Jadi kita sebenarnya keluar dari Allah ni apa? Untuk melembutkan hati-hati kita. Hati-hati kita yang keras ini supaya lembut kepada sami'na wa ata'na. Keluar kita dari Allah, ikutlah apa yang Amir cakap. Ikutlah kebaikan-kebaikan yang ada. Tuan, kita belajar di sana. Mudah-mudahan, pasti bukan mudah-mudahan, pasti Allah akan tarbiyah kita. Allah kita akan bagi kita kepahaman agama seperti yang Allah kehendaki sebenarnya. Tuhan kita Allah ikut cara Rasulullah SAW. Banyak manusia pun beribadat juga. Tapi tidak cara Rasulullah SAW pun dia gagal. Jadi perjalanan saya ini Ustaz, camu dengan ayat wal asr innal insana lafi khusr إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Demi masa manusia semua dalam kerugian. Memang betul. Betul. Banyak waktu-waktu yang peluang Allah bagi pun dia tak buat. Rugi. Kecuali orang yang beriman. Saya dulu sudah beriman kerana ada kalimah La ilaha illallah. Maknanya ada iman. Orang yang ada kalimah La ilaha illallah sudah ada iman. Hebatnya ini kalimah La ilaha illallah ni sikit saja tak pernah buat baik, tapi dia tak syirik 10 kali dunia dia punya syurga. Betul tak?
hebatnya Allah. Ah, ingat, illalladzina amanu, beriman. Tapi kemana iman saya waktu itu? Terkenung wah iman saya 25 tahun. Illalladzina amanu wa amilu salihat, sudah beriman, baru beramal solih. Kan, baru saya mulai sembahyang. Saya baru tahu zakat. Satu tahun itu saya baru tahu zakat. Saya baru tahu puasa. Baru saya buat. Tapi tuan-tuan, satu tahun itu tak jadi apa, campur-campur lagi. Sebab apa? Ibadat saja memang tak cukup. Confirm ibadat saja tak cukup. Mesti ada satu lagi sambungan dia. Illadzina amanu wa amilu salihati habis. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berpesan-pesan kepada yang hak Allah. La ilaha illallah, nak kena pesan. Dan berpesan-pesan kepada yang kesabaran. Sabar kita. Walaupun apa yang terjadi. Baru tuan-tuan bila ayat ni saya buatlah saya ni. Barulah jadi tuan-tuan. Beriman, beramal soleh, berpesan-pesan kepada dan pesan-pesan kepada yang hak, berpesan-pesan dengan kesabaran. Baru tuan-tuan, batin-batin yang susah nak keluar tu bagaikan laut, tenggelam di lautan tak bertepian, terus dia keluar tuan-tuan. Kalau kita tidak lagi, masih gantung lagi kita. Di mana kita sekarang? Illalladzina amanu wa amilu salihati. Masih di sini, maknanya kita masih rugi. Kalau kita buat semua, tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, baru kita menjadi orang yang beruntung. Siapa dia orang beruntung? Itulah dia Rasulullah SAW dan yang ditarbiyah kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ayat penuh dia pulang. Ayat yang boleh jadi sehat. Tuan-tuan dan puan-puan faham akan maksud ini. Akan faham dengan ayat ini. Sebab ayat ini selalu kita tutup dengan tasbih kafarah dengan suratul asr. Dah latih kata malam. Latih. Satu lagi. Kalau datangnya pertolongan Allah tadi dikirnya mesti ada kerja-kerja dakwah ini mesti. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mesti ada keinginan. Tidak minta duit, tidak minta apa-apa. Jadi sedang, bukan tak boleh, boleh, tapi tidak ada pertolongan Allah di situ. Maknanya jatuh kepada keperluan. Perlu kan? Perlulah. Kita nak hidup dunia perlu. Ambillah perlu untuk cara hidup kita, untuk apa gitu. Asalkan jangan berlebihan kan? Tapi nak datangkan Allah, perbuatan Allah, batal Allah ada kepada sahabat-sahabat kerana mereka mengamalkan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. InsyaAllah. Dan sebelum saya sudahi, satu lagu lagi. Lagu apa? Sebab lagu apa nak? Lagu solat. Lagu dia tak sesuai pula. Saya baru buat lagu juga. Nama lagunya hebatnya Allah. Tapi saya duet dengan penyanyi baru lah. Namanya Badar. InsyaAllah dia akan keluar pada tempat hebatnya. Tiada yang lebih indah, tiada yang paling indah, seindah namamu, seagung dirimu, yang maha pengasih. Tiada yang lebih kuasa selain kuasamu, yang maha mencakwi Al-Qayyul Matin. Itu salah satu lagunya. Nah, tapi kawan saya nyanyi baru saya punya tarik lah dia lagu tinggi lagunya. Jadi insyaAllah bulan depan. Dan satu lagi saya nyanyikan lagu dengan senang. Kita nyanyi apa surat dulu? Kita sama-sama nanti nyanyi. Boleh kan? Boleh sama-sama nyanyi? Boleh senang saja, tahayyat aja. Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu, sembahyang fardu di awal waktu, ikut sunnah Rasulillah. Tunggu sebentar, so
rapatlah dulu, rapatlah rapatkan dan luruskan musuhmu. Takbiratul ihram bersama imam, ikut cara Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bertasbihlah subhanallah, bertahmidlah alhamdulillah, bertakbirlah Allah Akbar, bertahmidlah la ilaha illallah. Sekali lagi sama-sama, bertasbihlah subhanallah, bertahmidlah alhamdulillah, bertakbirlah Allah Akbar, bertahmidlah la ilaha illallah. Tunggu sebentar, solatlah dulu. Jadi alhamdulillah, Rabbah. Saya ambil sedikit kesempatan ini. Seperti yang saya katakan, saya lupa nak beritahu. Sebenarnya bila kita dah buat kerja, dengan kita buat kerja dakwah ini, iaitu datang kepada manusia, bersilaturahmi lah kepada manusia, cerita dan besar Allah SWT. Jadi tertib dia mencerita dengan kita, nak naikkan iman kita, mesti nak cerita dengan besar Allah kepada umat Islam. Sudah malam itu, baru dah jadi itu. Kita cerita Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha matikan, Allah maha menghidupkan, cuma tujuh putera lagi, tujuh putera menghidupkan juga. Ini ciptaan Allah. Tak ada yang kita punya, semuanya Allah punya, kan? Jadi tuan-tuan, otomatik, ya? Kita punya iman akan naik. Jadi bayangkan tuan-tuan, 4 bulan kita pergi India, Pakistan, setiap hari kita cerita kepada Allah. Setiap waktu lagi, bukan setiap hari. Allah Allah, agak-agak iman kita macam mana tuan? Ayat tuan, tahap yang paling tinggi sekali. Masa jas Allah. Jadi bayangkan tuan-tuan, waktu iman naik, tiba-tiba Allah matikan kita tuan-tuan. Allah matikan kita di sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi bila saya dulu banyak dulu, tapi tak tahu bagaimana. Jadi alhamdulillah, bila album saya ni, album Segalanya Allah, album Rasa, ada 2 album. Kemudian Allah bagi saya lagi rezeki lagi, tak ada lah, tak ada macam dulu hebat lah. Tapi Allah bagi lagi, ada lah. Waktu itu saya dapat album pertama tu dalam 300 ribu lah. Saya cakap cukup banyak juga, jadi itulah hilang. Saya fikir duit itu apa. Kemudian Allah bagi saya hilang. Baru saya terfikir, maka tertuang kepada nama Allah, saya buka latafis. Jadi ada latafis kita di tempat kelahiran saya di Indonesia. Sekarang ada 51 murid yang sedang berada di sana, umur daripada 12 sampai 20 tahun. Jadi 3 guru yang saya sekarang mengajar daripada Magelang, daripada Kerinci, terus sana. Dan kemudian sekarang ini tengah membuat untuk Hafizah pula, dan kemudian untuk warga emas. Sebab saya fikir warga emas bukan anak-anak saja perlu diselamatkan, orang tua pun perlu diselamatkan. Jadi warga emas ini untuk siapa? Untuk tuan-tuan dan semua. Satu hari mungkin datang ke tempat saya, dulu kita dangdut sama-sama, dulu kita sama-sama buat untuk kerja yang bukan-bukan. Karena hari ini tuan-tuan perempuan sudah dapat, Allah bagi hidayah, sudah kembali kepada Allah, kan? Mungkin ada sedikit kita perlu lagi belajar, datang ke tempat saya. InsyaAllah, boleh datang ke tempat saya. Di Sumatera Utara, daripada Bokland, dekat, 3.5 jam saja naik feri. Ni, Dr. Sim pernah datang, dari waktu itu Al-Rasa belum ada lagi. Jadi tuan-tuan, jadi apa dia punya, apa namanya, dana-dana itu, itulah saya jual sini-sini saya. Oh tuan-tuan, jadi alhamdulillah. Bagi keberkatan, jual sini-sini, okey, dapat harta-harta.
Jadi tuan-tuan, kalau siapa yang mengajar, nah, saya pun ada bawa beberapa keping. Kalau tuan nak mengajar, tak ada dua album ke sana, tuan boleh beli sini dan niatkan untuk bantu pondok Taman Tahfiz Darul Islam namanya. Boleh tengok dekat Facebook Taman Tahfiz Darul Islam Kisaran Sumatera Utara. Jadi saya boleh setiap pembelian anda itu, maka saya akan terus antarkan ke sana. Antarkan ke sana terus, semoga sedikit banyaknya dapat juga untuk apa Allah terima kita dan mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Dan sahabat kita pun ada juga bawa barang situ. Ini semata-mata untuk apa tuan? Untuk kita-kita dakwah. Bila ada masuk, baru dia ada keluar. Betul. Masuk sikit, baru dia pergi keluar banyak. Masuk sikit kerja, tapi dia keluar banyak. Dengan hasil yang masuk tadi itu, 4 bulan, negara jauh. Masuk sikit lagi, 2 bulan, masuk. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan ya. Jadi bantu-bantulah ya, insyaAllah. Tuan-tuan, Allah SWT. Ya. Ya. Oh. Ya. Terlupa. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengar perkongsian daripada ahli panel kita yang pertama, keganda Abang Iwan Syamal kita, masya-Allah, daripada satu orang penghibur di pentas, masya-Allah. Hari ini Abang Iwan dia ada pondok sendiri dekat Sumatera sana, masya-Allah. Pondok untuk tahfiz Al-Quran, untuk lelaki, untuk perempuan, untuk apa, hafizah, dan juga untuk warga emas, masya-Allah. Mungkin kita sendiri pun tak terfikir kan, kita ada pondok, tapi masya-Allah Allah Taala beri kepada Abang Iwan satu ketika menjadi penghibur di pentas, di kajian televisyen. Tapi pada ini dengan berkat kerja dakwah, penghijrahan yang berlaku tadi dengan hidayah daripada Allah, maka hari ini Abang Iwan ada pondok sendiri, buka pondok sendiri, masya-Allah. Nah, jadi Alhamdulillah, insya-Allah kita pada malam ni, yang terakhir pada malam ni kita dengar daripada ayahanda kita Dr. Sam, ahli panel kita yang kedua, masya-Allah. Mungkin sedikit nasihat ataupun sedikit pengalaman ayahanda, masya-Allah, selepas berhijrah ini, dengan cerita ayahanda bawa balik daripada negara Namibia, masya-Allah. Negara pun kita mungkin jangan-jangan dengar nama negara ni, Namibia dekat sebelah South Africa. Allah. Ayahanda kita pergi ke sana buat dakwah di sana. Mungkin kita dengar sedikit perkongsian daripada ayahanda kita sebelum kita mengakhiri forum kita pada malam ini, insya-Allah. Kita persilakan ayahanda kita untuk berkongsi kepada kita semua, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Jazakallah ustaz. Jadi alhamdulillah lah, bapa-bapa, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, bila berkatnya Allah SWT sayang kepada kita. Berkat ibu-ibu, bapa-bapaknya doa, fikir risau bimbang tentang umat hari ini. Allah. Fikir risau bimbang bagaimana agama dapat dibangun. Fikir risau bimbang bagaimana keadaan hari ini. Mata-mata terlihat macam-macam masalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, mungkin risau bimbang ni Allah telah berilah pada pada saya yang tak ada apa-apa ni. Sebenarnya tuan-tuan, bila memanglah kita ni yang kan biasa dah buat usaha dakwah ni, memang kita ada azam untuk nak pergi negara jauh supaya kita nak lihat macam mana keadaan orang Islam di sana. Sebab hari ini alhamdulillah, sebab tu Nabi SAW pun ada beritahu apa ni, dia beritahu apa ayat tu Ustaz, naklah kau selamatkan saya ni jadi kata Ustaz baru nak start. Jadi kita nak kena fikir macam mana diri kita, saudara kita, dan juga semua saudara kita ni, semua umat ni, semua orang Islam ni, semua saudara kita. Bukan setakat kita nak fikir untuk diri kita je. Jadi kalau Nabi SAW fikir atas keluarga dia ataupun kaum dia, nescaya Islam takkan datang dekat kita. Betul lah. Kalau sahabat-sahabat fikir dulu, cukuplah, aku lah Islam, aku dah lagi dekat Mekah pula lagi, dekat Madinah pula lagi. Nescaya hari ni tak tahu lah apa nama kita Ustaz. Agak-agak apa nama Ustaz kalau orang Islam tak datang kepada ke sini. Batu anak laki-laki kayu itu. Tapi alhamdulillah berkat dia orang punya fikir sebab hari ni nama kita masa Ustaz Farhan. Farhan pula, Daun pula. Allah Allah Allah. Ini saya sangat hormati lah. Saya pun tak tahu lah, saya tiba-tiba sekali tu bila saya jumpa dia, dia dengar baru balik pelajar daripada Madinah ya.
Dia jumpa saya, panggil saya macam tu pakcik lah, pakcik ingat lah, pakcik. Ingat dia macam tu pakcik sedang keluar kat Mesir. Mesir tu saya budak lagi. Saya tu budak, setahun bila pun saya budak. Dan lupa lah. Mesir tu saya budak, bapak saya cakap, inilah di ASEAN. Jadi alhamdulillah lah, berkat kita punya pergerakan, masa tu kita pun tak tahu. Sebab tu lah hari ni kita kena ada rasa sayang pada budak-budak. Sebab tu kita tak tahu kan. Hari ni kita lihat tengok budak-budak ni, ya Allah. Tapi macam mana budak-budak kat luar kan? Berapa ramai lagi budak-budak kat luar sana, ya Allah. Kita pun tak tahu kan, sedih, risau, bimbang kan. Jadi siapa yang nak pergi selamatkan mereka kan? Siapa nak selamatkan mereka? Kan? Adik-adik juga lah. Kena jumpa kawan dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh risau bimbang. Kan? Jadi alhamdulillah dengan penuh risau bimbang ni, Allah SWT telah pilih saya pergi ke Nilah macam Ustaz beritahu, negara Namibia. Sebenarnya Namibia ni dah sebelah dengan South Africa. Rupanya dekat sana tu, ada kaum Melayu dekat sana. Allah, Allah, Allah. Mereka panggilnya pun apa? We are the Cape Malay. Cape Town. Cape Town ni lagi ada orang Melayu kat sana. Rupa dia macam dia lebih kurang lah. Handsome-handsome macam pakcik-pakcik, makcik-makcik. Rupa sepikir. Kalau kita duduk sama dia orang tu, dia orang pun tak tahu yang kita ni orang luar. Tapi bila kita cakap je, oh dia cakap, oh masyaAllah, you brother from Malaysia. Allah, welcome, welcome. Cakap Melayu dah tak kerti lah. Dah hampir berapa puluh tahun dah. Kan? Dia orang cakap dengan orang lain, dia orang daripada Jawa. Banyak daripada orang Indonesia kat sana, daripada Malaysia. Daripada Melaka pun ada. Satu kubur makam kita pergi, is from Melaka dia cakap. Ada saya dah lupa nama tu lah. Apa ni dia panggil, Puan Guru. Saya dia panggil Puan Guru. Puan Guru Yusuf. Jadi alhamdulillah lah, pergian tuan-tuan bila kalau nak ikut kemampuan tu memanglah Allah. Hari ni tengoklah terpaksa lah jual sikit-sikit barang tu. Kalau yang ikut nak mampu tu memang tak mampu. Kan? Nak pergi pun gara jauh kongkos kan? Dekat 7,000. Dekat rumah lagi kongkos 1,000. Dekat apa? 7,4. 11,000. Rosak kerja dia. Allah, Allah, Allah. Tapi yang bagusnya dalam pusat dakwah ni, yang saya, Allah, cukup ketarik hati, kita ni dilarang minta-minta kepada makhluk. Minta kepada Allah ni, kita nak banyak minta kepada Allah. Bayang aku nak pergi negara tu, nak dekat 11,000 tu, awak pendapatan pun, ya Allah, semenjak bila berhenti menyanyi ni, Allah, dulu adalah masyuk sikit kan. Kan, sekarang ni kan. Tapi alhamdulillah lah. Kan, alhamdulillah hari ni Allah beri rezeki yang berkat. Rezeki yang berkat yang mana? Dapat sikit cukup, dapat banyak, alhamdulillah. Sekarang ada je Allah bagi. Kan? Jadi bayang tu, 11,000 nak dapat daripada mana? Jadi alhamdulillah, sebelum kita pergi, kita sebulan dekat apa, dekat round. Jadi alhamdulillah kita boleh, kerana tak boleh minta kepada orang, tapi apa yang kita boleh beritahu kawan kita ke saudara kita yang kita ni nak pergi ke Namibia. Jadi alhamdulillah lah, 10 orang kita beritahu kita nak pergi. Takkanlah 10 orang cakap bagus, tahniah. Dalam 10 orang, alhamdulillah, seorang pun cakap, macam kau nak pergi ni? Cukup ke? Kita bila dia cakap cukup ya, kita batuk sikit. Mana ni, rezeki ni dapat dari siapa? Allah. Daripada Allah. Kita tak ada minta, kita tak ada buka dana ke, kita tak ada buka apa, tak ada. Dilarang langsung minta. Minta pada siapa? Allah. Minta pada Allah. Ya Allah, aku nak pergi ke hamba-Mu ni nak pergi ke Namibia, ya Allah, kau Allah kau fahamlah, kau mudahkanlah, ya Allah. Lepas tu datang pula, kau amalkan ni, baca qul wallah 200 kali. Memang benar, 200 kali qul wallah wahad. Amal tu, ya Allah, ada je. Telefon pula datang,
Kau nak pergi ke? Berapa baik ekor nombor? Baik ekor lagi, angkatlah tangan. Angkat tangan. Alhamdulillah tuan. Ini dia tuan-tuan. Kan kita belajar-belajar apa? Minta kepada apa? Allah. Minta kepada Allah. Kan? Alhamdulillah dapat pergi. Pergi mula kita pergi ke Johannesburg. Johannesburg, lepas tu kita pergi Namibia. Namibia ni tuan-tuan, rupanya negara dia besar. Tiga kali, tiga empat kali besar Malaysia ni. Penduduk ada 2 juta je. Orang Islam lebih kurang ada kat 3-4 ribu je. Pak Iwan. Masjid ada 8. Satu masjid, Akus ni itulah yang sebelum Muharram tu yang dia pukul badan dia. Kita pun tak mahu sebut apalah. Dan dia pun, masjid tu cantik. Tapi amalan tak ada. Jadi bayang tu bila kita sampai ke airport tu, dia tengok kita buka semua. Diorang ni sebenar sekarang ni, satu dunia, diorang ni Islamophobia. Aziz, diorang takut. Dia tengok kita 8 orang datang. Oh, why you come to my country? What the purpose you come to my country? Allah, Allah. Kita pun, ya Allah, tak pernah. Selalunya kita pergi mana negara-negara, pak. Welcome to, masa kita mula masuk South Africa dulu, baru kita pergi ke Namibia tu. Masa kita masuk South Africa, baru welcome to South Africa, terus masuk. Tapi bila masuk Namibia, what the purpose you come to my country? Kami pun, no, we come to see your beautiful country. Beautiful? What? Your country not beautiful? Dia pandai dia apa? Dia nak psycho kita. Why not we come to see our Muslim brother? Why you come here? You are only 3,000, 4,000 Muslim. No, very little Muslim. Go to the country many Muslim. Why you come to here? Dah nak jawab pula. Susah nak jawab. Dia duk tanya yang tu, duk tanya yang tu, duk tanya yang tu. 2.5 jam tuan. Dekat airport tu. Jadi macam mana sekarang ni? Tak ada yang bukan, ini mungkin amalan kita ni. Okey, kami punya ketua cakap, seorang baca Yasin, seorang nak semayang lah. Ada seorang Dr. Fatih, tak tahu lah tuan-tuan kenal Dr. Fatih tu. Dr. Fatih tu dah naik jauh, sudah semangat. Dia nak semayang dekat situ. Airport dia kecil, mana ada tempat nak semayang. Dia nak semayang juga. Kita zikir. Alhamdulillah, punya dah hubungan dengan Allah, tawadhu dengan Allah. Lepas 2.5 jam, barulah dia bagi job. Okay, welcome. We give you 1 month, dia cakap. Satu bulan dia kasih. Kita pun masuk. Masuk je, dah ada orang tunggu kat luar. Ini satunya, alhamdulillah, usaha kita ni, usaha dakwah Nabi SAW ni. Usaha dakwah Nabi sebelumnya, usaha dia lah menyatukan umat. Menyatukan umat. Usaha Yahudi ni dia datangkan, dia pecahkan umat. Tapi usaha Nabi dia satukan umat. Bayang tu, yang kita keluar tu, dia dah tunggu kita dah berapa jam tadi Ustaz. Kita dah menusuk asyik-asyik tu kat 2 jam, tekan 3 jam. Jumpa dia tu macam kawan lama tak jumpa. Allah, macam Allah, macam saudara kita lah. Allah, brother, how are you? Padahal kenal pun tak. Dan nama dia pun tak tahu. Belum tahu lagi. Tapi oleh kerana satu kerja tu, satu usaha tu, satu dakwah tu, satu fikir, satu apa? Apa lagi tak? Satu apa? Satu. Bukan satu katil. Semua ada satu lah. Satu. Semua satu. Satu kerja. Satu kerja tu. Jadi kita bersatu. Dunia kasih sayang. Padahal tak kenal dia. Tapi boleh kena dengan buat kerja dakwah. Ini lah. Hebatnya kerja dakwah. Dia punya kasih sayang ni. Wow. Dia pun bawa kita pergi. Allah pada airport dia nak pergi ke bandar tu. Malik beri kewang macam KLIA ni nak pergi ke bandar Selayang ni lah. Punya jauh. Tapi yang hebatnya jalan sana. Straight je. Wah, dia macam nak kaki di Nasirotol Mustaqim. Jalan dia straight je. Wah, lepas tu nampak lah. Apa? Jiram. Mari panggil jiram. Jiram lah. Di jalan tu. Cuma apa? Negara tu, apa ye? 70% desert. Hutan. Desert.
Aku desert apa? Padang pasir. Padang pasir. Padang pasir. Lepas tu dia ada pula daripada sand dunes dia. Sand dunes dia. Sand dunes ni dia macam bukit. Tiap kali angin tiup, bukit tu berubah. Allah Allah hebatnya. Ini kita dapat lihat kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sampai sana, ya Allah, orang dekat sana yang adilah kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Gujarat ni, tuan-tuan. Orang Gujarat ni yang asal dari India ni, dia orang ni memang Allah telah hantar seluruh dunia ni kan untuk sebarkan agama. Orang Gujarat ni memang hebat, orang Gujarat ni. Dia orang sambutkan kita ni, ya Allah, macam tetamu di raja. Kan? Tetamu di raja dengan semua, dengan makanan, dengan semua. Makna pergi sana tu alhamdulillah tiket dia lah pergi balik. Dekat sana tu semua dia orang, ya Allah. Sebabnya kamilah jemaah pertama Malaysia telah datang ke negara Namibia. Jemaah pertama. Dan alhamdulillah, alhamdulillah ada satu kampung dekat apa ni, dekat Namibia tu, nama dia Asitambo. Asitambo tu pada tahun 1995 Atun Mahathir telah hantar apa ni, tahun tu dia mereka dapat merdeka daripada Afrika. Jadi apa ni, Malaysia telah hantar apa ni, UN, askar UN kat sana. Jadi askar UN ada dekat kampung tu, dia pun beritahu ada alhamdulillah ada lebih kurang ada 11 orang anak orang Malaysia kat sana. Astagfirullah. Jadi korang kena pergi kat kampung tu, pergi jumpa budak-budak ni kan. Jadi kita masa kita sampai tu, dia bagi kita sebulan saja kan. Dia bagi kita sebulan. Lepas tu bila kita nak pergi renew, dia tak bagi. Dia tak reject, dia refuse dia. Dia refuse. Reason, dia tak mencakap. So kita ada lebih kurang berapa hari dia tinggal lagi lah. Kita kena keluar. Tapi bila kita pergi kampung kat sana, ini dia. Rupanya dia orang ni asal daripada Cape Town. Cape Town ni lagi, dia orang ni pun mengaku dia orang ni, we are the Cape Malay. Nama pun Faizal, Abdul Rahman, nama Ghani, semua nama-nama macam-macam orang Melayu kita lah. Dia sambut kita, Allah, macam Abang Long 50 tahun tak balik ke kampung. Dia orang punya suka. Tapi sana masalah sana, kan, dia orang tanya makanan. Brother, what you want to eat? Ini satunya kelebihan pada orang Malaysia ni. Ini kita kena syukur kalau jadikan kita orang Melayu ni. Orang Melayu ni paling hebat sekali. Ya Allah. Bak makan, orang Melayu bak makan. Pergi negara Jepun, ada tengok tak orang Jepun buka kedai jual sate? Ada? Tak ada. Dekat Malaysia ni ada orang Melayu jual sushi. Amat tu. Baru ni saya pergi kedai, kita makan masakan Korea. Yang masak budak Melayu, masak orang Korea. Pergi Korea ada nampak orang Korea masak sate ke asam jagung apa, asam pedas ke tempoyak ke. Ada tak ada? Jadi Melayu ni memang hebat betul dia. Kan? Pergi mana boleh terima dia. Jadi dia orang pun tak risau. Sebab dia orang ni walaupun dia orang Melayu, tapi budaya Melayu tu hampir dah pupus dah. Apa yang tinggal di budaya Melayu kat sana? Ni. Kain pelikat. Dia orang tengok kain pelikat kita, brother, kain ini muat. Habis kita bawa 5, balik 3-1. Habis bagi hadiah. Yang pakai-pakai pun kau pakai. Dia orang punya suka lah. Itulah dia rasa. Dia rasa kemelayuan dia orang tu. Bila dia orang pakai ni, dia rasa orang Melayu pakai apa ni? Apa ni? Kain pelikat ni. Jadi itulah dia orang punya. Allah, kita cakap, you don't worry. We Malaysia, you cook, we finish. Kau masak aja, kita akan sapu. Dia pun dah orang risau. Nak bagi makan apa? Okay, dia tanya, nak makan apa? Nak makan, kami datang sini, kami nak makan ikan. Lembu semua kami dah alhamdulillah. Sebab apa ikan dekat sini, kami dengar satu ikan yang kami belum pernah makan. Ikan apa tu? Nak tengok tak? Botol yang apa? Ikan apa ni? Botol ubat apa tu? Ubat ikan tu? Haji? Ikan yang ada pukang tu?
Skol, apa ikan nombor panggil tu? Ha? Ah, ikut. Bukan Salmon lagi, babe. Lagi kosong, yo. Allah, ikan tu, apa yang dia bakar. Allah, 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 Allah. Memang betul, licin dah, babe. Besok, kita minta, kita nak bakar pula. Kita bakar, kita buat air asam. Dia pula licin juga makan air asam. Brother, this is very good. Yes, you must come to Malaysia. Why? Because in Malaysia, kami dapat raya kat sana lah, Tuan Haji. Beraya kat sana. Dekat mana lepas Nabi Bia kami pergi ke Cape Town, kami dapat beraya kat sana. Rupanya raya kat sana, dia punya takbir raya. Tahu macam mana nak takbir? Pergi negara lain, kalau pergi India, Pakistan ke mana, dia takbir biasa dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Dekat sana dia takbir macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah benda dia sayu. Sepigi pada kita takbir. Allahu Akbar. Kita tengok anak-anak muda, dia anak-anak budak-budak. Ingat kita punya cucu. Ingat kita punya adat. Tapi tengok anak dara dia, lupa isteri kita. Astagfirullah. Punya cantik-cantiknya Allah. Buat benda-benda banyak dah. Dah campur dengan Mak Salim, campur dengan India, dah campur dengan Allah. Tapi sifat Melayu tu tetap pada dia. Bila raya, punya action pakai. Dalam poket dah tahu berapa ada. Macam kita juga. Bergaya apa? Orang payah ada apa? Asal gaya. Asal kegaya. Biar popet. Biar popet lah gaya. Tapi seronok. Allah. Bila lihat, kita boleh lihat negara sana orang. Macam mana orang Melayu dekat sana hidup. Tapi dia orang dah banyakkan ikut. Ikut dah ikut barat. Makan dia orang pun dah. Dah. Apa ni? Burger-burger. Chop-chop ni semua. Kan? Kami ada sekali dah makan pagi masak. Bagi masak-masak lemak dah, dah orang punya suka. Kami cakap, mailah balik ke Malaysia. Kan? Kami kata, kau raya, dia orang banyak dah. Dah bergaul dengan orang apa ni, Gujarat, dia pun terikut-ikut lah. Dia orang ni habis raya satu hari je. Besok tu, semua dah puas senang. Kan? Semua dah puas senang. Lepas tu kita cakap, you all only one day? Yes. Why? We Malaysia, one month! Huh? Yes, one month! One month you eat? Yes! Oh, you must come Malaysia! Negara lain semua satu hari je raya. Negara Malaysia sebulan raya. Allah, hebat Malaysia. Hebat. Inilah satu amalan yang nak. Open house ni, tuan-tuan dan bila. Oh, besar ni amalan open house ni. Allah sangat suka. Pergi negara lain yang tak ada. Habis-habis dia buat, dia ajak kawan-kawan. Ini open house ni. Siapa-siapa pun boleh makan. Makna tu apa tu? Allah. Sukanya Allah SWT. Sebab tu Allah SWT. Walaupun hari ni kita tengok harga dah naik, harga dah naik. Orang pergi umrah pun dah banyak. Boleh tak boleh? Harga umrah pun dah naik. Ini nak pergi umrah, jumpa ustaz ni. Ustaz ni kalau pergi bawa pergi umrah, itu Zek dia tunjuk. Ni tiang ni, ini tiang tu, ni tiang. Habis semua. Dia punya ilmu tentang apa? Ilmu Mekah Madinah ni memang saya tabik lah. Ramai hari tu, tahun lepas, dia telah bawa yang mulia tuanku apa ni, Tengku Mahkota Faham. Sampai Tengku Mahkota Faham sebelum balik, terus. Sudah. Tapi alhamdulillah dia balik, dia alhamdulillah sekarang dia pun dah pakai. Ini berkat ni dia punya pokok-pokok. Jadi dahsyat ni kalau dia tong-tong-tong-tong-tong habis orang nak nampak dunia lah. Kelebihan kalau bagi pada Ustaz Burhan. Jadi inilah bapa-bapa yang mulia, inilah kalau hari ni kalau kita semua dapat-dapat, bayangkan semua orang sedang menunggu. Semua orang sedang menunggu orang Malaysia ni. Orang Malaysia ni tak tahulah. Bebek orang Nusantara ni lah. Orang Indonesia, Malaysia, khusus orang Melayu lah. Orang Thailand, orang mana Brunei dan sebagainya. Orang Sabah, Sarawak ni kan. Orang menunggu sebab kita ni ada satu sifat.
Sifat kita orang Arab tengok pun nangis tau, tengok sifat kita ni, lemah lembut kita, sumbah pantun kita, kan? Ha, orang Arab tengok pun nangis. Orang Arab, dia orang kalau cakap satu sama lain, kalau kita tengok ini, tangan dah naik lah. Kita cakap dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Sebab tu lah kalau kita pergi kat Mekah, mana lah polis-polis tengok Malaysia, Indonesia, okey, good, no problem. Ha, sebab dia tahu kita ni, ha, ini dia. Ha, ini sekarang satu dunia sedang menunggu orang Malaysia pergi. Mana-mana pun Alhamdulillah, sekarang ni pun, sekarang ni berlaku dekat Amerika sekarang, berlaku istimak. Dan Alhamdulillah, Amerika pun sekarang dah buka pintu. Kan, untuk orang Malaysia untuk pergi dah mudah untuk pergi dah. Dulu nak pergi macam-macam soal untuk tanya. Sekarang dah, kalau umur macam dah 50-60 tahun tu, apalah, kau pergi je. Kau dah nak tahu lah. Sebab dia dah nampak dah usaha ni, banyak bantu dia. Ha, banyak-banyak bantuan-bantuan yang dulu bagi masalah, kita dibuat dakwah ni, dah, Alhamdulillah banyak dah berubah. Kan? Ha, begitu juga masa kami dekat sana dulu, kami dapat masuk pergi satu jail. Satu jail ni, Alhamdulillah, ramai orang Islam kat sana. Ha, dia bagi peluang untuk kami untuk dakwah orang Islam yang ada kat dalam jail. Ha, jadi ini satu satu petanda yang baik, yang mana dia orang pun nampak. Dia orang pun dah nampak juga. Kan? Dia orang pun nampak. Inilah. Agama ni juga akan selesaikan masalah. Tapi oleh kerana keegoan tu masih ada lagi. Ha, yang mana pada tengok mungkin akhlak kita ni belum lagi dah kecerga. Kan? Ini yang perlu bila kita keluar ni, kita buat akhlak yang baik. Ada sekali tu kami dapat pergi ke Cape Point. Cape Point ni yang mana yang kita lihat dua laut bertemu kat Cape Town. Kat situ yang mana Allah beritahu dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman, kan? Dua laut bertemu. Nampak sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan muda, nampak sendiri. Dua laut di sebelah kanan, Atlantic Ocean, belah kiri, Indian Ocean, bertemu. Masya Allah, pada bila matahari apa ni, tegak, boleh nampak macam satu line, satu dinding. Air belah sini tak masuk belah ke sini. Ikan belah sini pun tak masuk sini. Ini Allah tunjuk dia beri kuasa. Allah 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 hebat. Bila bila kita keluar, kita ternampak kehebatan Allah SWT. Allah jadikan semua ni, Allah nak sebenarnya Allah nak zahir tinggi dia, nak keluarga tinggi dia, dan dia Allah lah yang hebat nak tunjuk pada kita. Ini Allah lah yang Maha mencipta. Ajarlah dia sebut. Dan kami yang Alhamdulillah pergi dengan pakai, tetap dengan pakai sunnah. Jadi orang pun tengok, Masya Allah, hey, where you from? Hey, you dress like our prophet. Ha, you dress like Jesus Christ, dia cakap. Dia orang pun tahu. Ha, jadi ini bayang, jemaah kami bergerak. Kalau ramai lagi jemaah-jemaah bergerak, maka dengan sendiri akan tersebarnya. Orang pun akan datang berduyun-duyun kepada agama Islam. Ha, Alhamdulillah, saya dibawa balik daripada Pulau Indah. Ha, saya sekarang bergerak dengan jemaah Dato' Hassan Hadi. Dato' Hassan Hadi pun sekarang pun dah Alhamdulillah. Sudah bergerak dalam medan dakwah. Dan Alhamdulillah dalam medan dakwah ni dia pun dah kerja dakwah lah. Dia kat inilah kerja aku, kan? Ha. Tak ada langsung dia cerita pasal yang dulu, yang tak ada. Dia cerita sekarang ni. Sebab aku nak masuk dalam guru, dia cerita Alhamdulillah. Dia ajak orang-orang dan dia ajak pada ni bulan satu ni ada istimak tahun ni. Ha, dia ajak. Apa bulan tahun lepas dia bawa, dia dah bawakan dua tiga orang datuk. Kali tahun depan insyaAllah dia ada list lah. Dekat 15 datuk-datuk. Ha, tapi kebanyakan datuk-datuk dah pencen lah. Tak apalah. Kan? Alhamdulillah. Ada datuk dah pencen, dia tak tahu dia buat apa. Ha, antara yang satu yang kau terbajak tengok, datuk siapa tahu? Datuk Pamin Rejab. Datuk Pamin Rejab sekarang dah Allah Allah Allah. Wali besar lah. Oh, dengan janggut dia. Tapi hebat dia, eh, Ustaz, kita baru isteri, three je. Dia dah is four lah. Ha, dia kita three. Isteri kan? Ha, dia dah four. Dalam four pun, oh, gagap lagi. Tapi yang bagus pun, surau tu, dia masuk, dia peduli apa. Awak dulu kena bear juga. Depan-depan juga dia tahu dia punya bedding dia. Siapa pun tak boleh nak tegur. Ha, itu kelebihan dia bila dia orang ni bergerak. Kan?
Jadi hampir dia orang pergi jumpa dengan Datuk-Datuk. Sebab apa? Dia orang ni pun nak kena jumpa. Kalau macam kita nak pergi jumpa, dia tengok atas bawah. Ini Datuk jumpa Datuk. Macam? Baru dia tahu yang kau pun diantar untuk buat kerja dakwah. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan, kita azam lah. Kita azam untuk pergi ke luar-luar negara. Sebab apa? Memang kita ni Allah pilih kita. Bayang tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu kita, kita mati sejauh-jauh kita mati, Allah SWT akan bina maligai kita dari mana pada rumah kita sampai kat mana Allah ambil kita. Allah. Bayang tu. Jangan ingat nak mati kat rumah kampung. Rugi. Rugi seorang orang Islam kita laki-laki ni mati dekat rumah dia, kat kampung dia. Dia sangat rugi. Kita kena azam mau mati jauh-jauh. Tengok macam mana kita punya ustaz, dua orang adik kita. Seorang Allah ambil dekat Amerika, seorang Allah ambil dekat mana? China. Hebat dia, jauh. Tapi kita pun kena ada azam juga. Sebab kita mati jauh-jauh. Supaya Allah pilih juga saya untuk jauh-jauh. Kita dalam usia ni, tiap-tiap 2 tahun kita ada bagi pilihan. Dan tuan-tuan bila usia dakwah ni bukan untuk laki-laki, wanita pun Allah pilih untuk bekerja dakwah juga. Kita ada sekarang ni jemaah maskurat, suami isteri bergerak. Makcik-makcik pun boleh belajar-belajar buat kerja dakwah juga. Dengan permulaan ni buat apa? Dekat rumah buat majlis taklim. Makcik-makcik saya tahu banyak makcik-makcik. Banyak makcik-makcik ni dia banyak bergaduh dengan ABU. ABU ni dengan makcik-makcik. Dia ni memang ada satu kelebihan Allah bagi pada dia. Bila dia punya ceramah, semua habis semua menangis. Ini Allah bagi kelebihan pada dia. Dia pun sarankan supaya setiap makcik-makcik, wanita hidupkan apa, amalan apa? Amalan taklim dalam rumah. Itu mulanya kerja dakwah dalam rumah kita. Taklim tentang kelebihan-kelebihan amal. Situ kita kumpul keluarga kita, terbaca taklim. Sebab hari ini, rumah kita taklim lain dah masuk. Taklim daripada mana? Daripada Bollywood dah masuk. Daripada Mollywood dah masuk. Apa pun semua dah masuk. Tapi hari ini kita nak dengar taklim kelebihan amal. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan. Ini berkat-berkat semua anak-anak ni semua bila dia dengar lah. Ayah dengar apa? Dengan taklim apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu bila sekiranya anak di akhirat besok, seorang anak yang hafiz, Allah akan bagi pakai apa? Mahkota. Dan Allah bagi dia apa? Syafaat untuk bawa 10 orang keluarga dia dalam Islam. Adik-adik 10 orang, seorang pun ingat pada pakcik boleh insyaAllah. Adik sekiranya kalau pakcik besok masuk neraka, kamu bilang cari pakcik besok adik-adik semua ada kotak 10 orang Tapi tuan-tuan, orang yang buat dakwah kotak dia apa? Allah bagi apa? Kau pun tak tahu. Aku lagi tak tahu. Saya dengar satu ulama itu 70 orang. 70 orang yang buat dakwah ni. Dia boleh ada Allah bagi dia pergi. Pergi cari orang. Jadi alhamdulillah lah. Dia azam. Ustaz pun nak tolong lagi. Sian dia orang lompok pun kan. Mampu 10 lah. Okey lah, boleh lagi lah. Main bola pun ada apa? Semalam pun main bola pun ada lebih time kan. Dengan penalti kan. Saya tengok satu video clip tu. Budak student dekat England. Budak Kedah. Dia pakai dengan Kedah tu. Dia bawa kulit Kedah tu berlari. Dekat London ni. Naik YouTube lah. Pergi dekat apa? London Bridge lah, lalas pergi Wembley, dekat Wembley, stadium. Silap stadium dia dekat. Saja dia nak bagi semangat orang Kedah. Syabas lah orang Kedah dapat menang. Tapi itu benang dunia kan. Kita nak benang akhirat pula. Benang akhirat apa? Bila dua-dua kaki kita masuk dalam syurga Allah SWT. Allah. Bayanglah ulama beritahu, satu orang tu dah masuk dekat syurga. Dah masuk dekat syurga. Dekat pintu syurga. 40 tahun duduk bersenang. Allah. Ya Allah. Tak tahu lah, Haji keluar ke. Tengok aku. Ya Allah.
Adakah dekat mana-mana dekat dunia ni boleh satu waktu singan duduk tengok lihat matahari terbenam ke, lihat apa apa lagi, lihat pelangi ke, duduk tersengah duduk satu hari? Ada bolehlah tengok satu hari. Hari yang kedua polis pun datang, tangkap dia, bawa pergi mana? Kandungan hutan. Ini bayangkan 40 tahun dekat pintu surga je. Allah 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 Allah. Agak-agak pun dilihat macam tadi. Haji, agak-agak apa dilihatnya? Dengan bidadarinya Allah 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 Allah. Hari ini nak tambah lagi satu, kena pergi golok, kena pergi hanya nak kena pergi. Allah, ini dah sedia lah untuk kita tanpa kaki, tanpa apa, tanpa. Jadi apa, agak-agak apa buat? Kita tengok je. Allah Allah. Untuk orang wanita, Allah 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 Allah. Dunia ni dia Allah dah dah bagi pada orang wanita. Dunia lagi dah Allah dah bagi pengiktirafan, pengiktirafan pada mereka. Kat dunia ni Allah hebat ni orang wanita. Macam mana? Suami kerja kuat-kuat. Kenapa kerja kuat? Dapat datuk. Dia dekat rumah dapat datuk. Tak panggil datuk, marah pun tak tegur. Nampak tu? Pengiktirafan. Tapi sian pula hari ni, dia pula tak dapat datuk. Suami tak keluar, tak keluar rumah, malu nanti orang panggil datuk. Ini hari ni, makcik-makcik Allah berhubung. Orang wanita lah akan 500 tahun belum masuk surga. Allah, tak mahu lah. Cuma angkat tangan, makcik-makcik, siapa nak masuk surga 5 tahun-tahun dulu? Seorang je, Allah. Betul lah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu. Tak ramai masuk, buat orang je nak masuk. Tak tercek dah sekali. Siapa nak masuk surga 5 tahun-tahun dulu? Makcik-makcik, cuba angkat tangan. Alhamdulillah, tambah lagi. Lima orang. Alhamdulillah, tu ada banyak lagi. Jadi makcik-makcik, untuk kita ni memang banyak mujahadah. Kan? Banyak mujahadah ada. Dia kena tutup arah dia, dia kena apa? Taat pada suami dia. Kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu apa? Sekiranya kalau manusia ni boleh sujud pada manusia, dia secara aku suruh apa? Wanita ni sujud pada lelaki-lelaki. Wanita taat ni. Kena taat sampai apa? Nak keluar rumah pun nak kena beritahu pada isteri. Jadi, inilah yang kita ajak sama-sama kita keluar dakwah ni. Dakwah ni mengajar kita. Ajar kita untuk taat. Untuk nak jadi taat pada suami. Sebab apa? Masa kita keluar ni, segala program, program masa kita keluar, semua suami yang boleh diuruskan. Ini kita nak belajar-belajar taat. Jadi, di sini mungkin ada tempat-tempat, ada taklim wanita. Masih boleh pergilah. Dan kita buka pada siapa? Kan? Sampai tahap kalau yang nak pakai mini skirt nak pergi pun tak apa. Tak apa. Kan? Kita kena sangka baik, kita tak tahu yang mini skirt ni besok, kita tak tahu kalau dia berubah besok. Kita tak tahu. Jangan kita tengok buruk dengan orang. Sebab tu dalam usaha ni kita diajar untuk sangka baik dengan orang. Kan? Tengok kebaikan orang. Kita tengok macam Abayim. Bahkan tak tahu siapa Abayim. Ini babe. Rung. Motor besar. Kalau dia dengan motor besar dia, orang pun tak sangka. Tapi Alhamdulillah hari ni Abayim tengok banyak dah berubah. Dia kalau awi buat konsert je, dia dengan nama pun Lost Cowboy. Cowboy yang hilang. Sekarang dia dah tukar nama. Found Cowboy. Cowboy yang dah jumpa jalan lah. Alhamdulillah, berkat kita pergi jumpa kasih sayang sekarang, Alhamdulillah banyak dah berubah. Hari ni pun patutnya semalam kami jumpa ni Abang Long Pradin. Abang Long Pradin sekarang dah kahwin dah. Alhamdulillah, ada juga jodoh dia. Dia bawa demi bakal isteri dia. Wah, kita tengok, wah, Masya Allah, boleh tahan juga bakal isteri dia. Mana dia lah, mana dia tahan, dia si nak bujang saja kan. Allah, kalau kau tengok Haji, Allah, kalau Haji kalau dapat ambil sebagai menantu, memang kita akan Allah, bayanglah satu badan dia minta itu. Jadi kita tak boleh tahu tuan, kita tak boleh tahu, tapi tu dekat Indonesia lagi, ya Allah, ada seorang pun anak menteri
Nama dia Maimun. Pak Maimun. Tengok dia punya tattoo ni lagi dahsyat. Dia ni bekas apa? Kawasaki. Kawasaka. Yakuza. Yakuza. Kawasaki lah. Yakuza. Gangster Jepunnya. Tapi sekarang tengok muka Allah. Macam ni adik-adik muka ni. Nur je Allah. Ada anak seorang. Ah, boleh nur ni cantik. Jadi inilah berkat untuk kita bangun buat kerja dakwah. Dan alhamdulillah berkat kerja dakwah pula sekarang ni, mesti 2 tahun lepas saya dapat pergi ke Indonesia. Indonesia pula pergi mana tu? Ternate. Ternate ni hujung, Maluku. Kami sampai sana, agak-agak sambut kami kat sana. Siapa sambut? Polisi sambut. Bukan sambut nak ambil kami pergi balai. Sambut ambil kami pergi ke masjid. Polisi. Dekat Indonesia sekarang lagi, polisi pun tak bangun buat kerja dakwah. Allah, 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 Allah. Pergi rumah ke rumah. Hari ini kalau rumah kita polis datang, habislah. Nak bagi saman. Betul tak? Nak bagi saman ke, nak pergi apa, suruh bagi balai. Hari ini polisi kat Indonesia pergi rumah, tuan, dan kita pergi masjid. Dia tahan orang, bukan minta IC, minta pasport. Kan? Minta lesen, dia tahan orang, bapak sudah solat. Allah. Ini dia, bila kita semua nanti bangun buat kerja dakwah, Allah akan ubah. Allah nak apa? Kita ada buat apa? Susah payah, mujahadah. Mujahadah sikit, susah payah. Tinggal sementara, anak, isteri, pekerjaan, tinggal mujahadah, susah payah. Duduk dalam tempat-tempat yang mujahadah. Kan, kadang-kadang sebab itulah kita kena pergi ke India, Pakistan, Bangladesh ni. Sebab tempat-tempat tu memang mujahadah. Allah, 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 naik bas ni haji. Kalau tak cukup bawah, atas bumbung boleh naik juga. Allah, dia bas kalau JPJ sana pergi sana, habis bersamaan dengan dia. Kan? Kalau JPJ sini pergi kat sana, buku saman dia pergi habis. Habis, dia saman. Bas dia dah sengit pun, penuh lagi orang. Jadi tempat-tempat ni kita dapat belajar, mujahadah. Tapi kalau kita ni, dia tengok kita ni orang luar, menman ni Allah. Ini siapa? Ini yang kita nak belajar sifat ni. Muliakan tetamu. Hari kita tak ada waktu ada sifat ni tuan. Waktu kita pergi belajar sifat ni pada dia orang. Dia orang muliakan kita, ya Allah. Dia sanggup apa? Dia sanggup bagi kita makan ayam, dia makan telur je. Kita pakai daging ayam, dia makan telur ayam dengan dal. Kita dia pergi makan ayam. Dia punya jaga kita. Tengah malam dia datang bawa chai. Dia punya chai, susu lembu lah. Original dia. Kita susu, condensed punya susu. Kan? Sebab condensed, tak condemned. Kalau condemned lagi. Ini kita nak belajar sifat ni. Sebab itulah kita disaran untuk pergi sana untuk apa? Nak belajar. Tempat sana, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita kalau kat sini, tuan-tuan, di TBS kita ni, kalau nak tengok orang ramai, kita pergi sekolah. Kan? Ini tadi saya beri memang orang ramai pergi sekolah. Tapi dekat sana, hari-hari cuti sekolah. Hari-hari orang macam ni. Ya Allah. Contoh, sampai bawah jambatan orang bergenerasi hidup kat bawah jambatan tu dengan apa? Dengan kotak. Allah. Allah. Ini baru kita dapat kehidupan. Baru kita bila lihat tu, baru kita akan rasa, alhamdulillah, syukurlah aku ni anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Syukur, baru kita rasa syukur. Kawan-kawan, rumah kita pun, kecil-kecil pun ada jugalah, 2 bilik, 3 bilik. Ada juga umur. Ini Allah. Dalam kotak. Sampai anak cucu semua dalam kotak. Tidur. Bawah jabatan. Allah. Kita lihat, ya Allah. Kan? Ini kita nak pergi tengok, lihat. Sebab itulah, dia cakap, if you can live in India, you can live in anywhere in the world. And if you can drive in India, you can drive in anywhere in the world. Kita naik satu van. Van tu ada horn dengan lampu je ni. Itu je. Dia punya meter semua tak ada. Boleh jalan. Injin TikTok. Allah dia punya TikTok. Ini kita nak pergi belajar kehidupan kat sana. Jadi insyaAllah kita azam semua tuan.
Suhaji semua, ya, dia azam. Kalau tak ada azam pun tuan-tuan kita bantu-bantu. Kita bantu-bantu. Mana-mana ada jemaah-jemaah, kita bantu-bantu. Sebab tu mereka ni telah susah payah korban harta masa untuk agama. Yang berkat mereka ini susah payah, hari ini kita lihat agama telah naik. Awal-awal dengan bersunah, sunah hari ini. Hari ini kita lihat tengok macam-macam sunah dah keluar. Dengan habatul soda. Pernah habatul soda ni kita nak yakin. Ubat untuk, ubat untuk apa? Segala penyakit kecuali maut. Ada hadis ni, habatul soda. Ha, kalau nak tahu, insyaAllah ada ada dekat luar tu. Makan amal sunnah. Bekam. Bekam sekarang banyak orang bekam. Pergi bekam 3-4 bulan sekali. Buat pulang toksik-toksik di dalam rumah. Sebab sunnah ni kita kena yakin. Setiap sunnah ni ada kejayaan. Hari ni Allah, kita ingat itu sunat. Dia cakap, ha, sunat? Ramai aku sunat kan kau. Sunnah dia cakap, sunat buat ada pahala tak buat ada. Tak ada sunnah ni kehidupan. Kita kena amal, baru Allah akan muliakan kita. Sahabat-sahabat sebab Allah naikkan darjat mereka, Allah muliakan sebab mereka telah amalkan sunnah 100%. Kita ni barulah alhamdulillah lah, sikit-sikit ni nak bakal-bakal adik-adik kita yang akan memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi. Kan, hari ni kita lihat pun tengok-tengok banyak dah kayu-kayu miswak pun dah jual. Kan, miswak ni jangan main-main tau, miswak ni. Kalau ada iklan untuk miswak ni, don't go without it. Mana sentiasa pun ada. Kan, kalau tak percaya, blok-blok, angkat miswak, tengok Datuk tu. Datuk pun tengok siar budak ni. Bukan kalau bagi saman RM300. Dia ni nak pergi buat gigi, bunuh gigi pun tak ada. Ni, Haji, boleh tak sunnah ni? Allah campakkan. Kan? Campakkan apa? Segak kegerunan. Kalau campakkan sian. Ini ada kisah cerita pasal orang. Boleh sambung sikit, Ustaz? Boleh, kan? Ini kisah ni nak ambil pelajaran. Kisah pasal 9-11 tu, bangunan yang jatuh tu. Bangunan jatuh. Masa tu ada jemaah Bangladesh dekat situ. Jadi bila bangunan tu jatuh, dia orang pun telah bergerak ke surau yang lain. So, bila bergerak, orang nampak bergerak. So, bila dia tutup orang Islam, they were the first suspect. Bila dia pindah je masjid yang apa, jauh sikit, maka semua datang. FBI, CIA, kan, Bukit Aman ni tak sempat nak datang. Kan, hampir semua datang. Check satu-satu, soal satu-satu, satu-satu, sampai dia letih. Nak letih dah soal. Dia orang jawab, semua yang jawab sama. Kita ni mana-mana pergi, kita akan jawab yang 6 perkara. Ha, nak tahu 6 perkara, main ikut kau 3. Ini 6 perkara hebat. Mana pergi cerita 6 perkara, orang tak boleh nak sangka buat apa? Tak boleh nak sangkal. Betul? Ha? Buat tadi bahasa Melayu pun dapat 9 dulu. Tak boleh nak sangkal. Ha, sangkal. Tak boleh nak sangkal. 6 perkara. Jadi dia pun cerita. Itu last kali tiba-tiba suatu orang tu, daripada jemaah tu, dia ada kayu miswak tu. Dia pun ambil lah kayu miswak. Dia buat pula kayu miswak, polis pun dia datang buat pistol lah. Dia tunjuk. Oh, dia lepas tu dia tengok, dia ingat nak buat pula apa, senak pang ke apa ke kan. Sekali dia tengok, what's this? Dia tanya what's this je. Apa lagi, kita pun tentang di sunnah Nabi, tentang tapi. Dan kebetulan nak dia punya bos, dia ada seorang kat belakang. Dia intai, dia tengok, dia jawab. Tiba-tiba Allah bagi dia berkata, takkanlah dia orang ni, orang kuno, tu amal kayu lagi boleh jatuhkan bangunan. Nah, dia panggil kita orang kuno, pakai kayu lagi. Takkanlah dia orang ni, kan? Ha, kau tidak kenalah pakai yang mesin punya ke, kan? Ini boleh pakai kayu. Eh, tak. Last, berkat sunnah tu, yang lepaskan dia. Ini yang baik-baik ni, sunnah Nabi ni, pokok ni. Ah, kita tengok tu, macam Pak Bai, zaman-zaman Haji. Saya ingat Haji ni umur 50-60, ingat macam saya juga. Haji, ingat tak kita zaman-zaman dulu, bank dulu siapa jaga, bank kita dulu siapa jaga apa? Haji, Pak Bai. Betul tak Pak Bai? Dengan katil dia dekat bank tu duduk. Bila kita masuk je, tengok dia je pun kita dah takut dah. Sebab apa? Dia mirip-mirip sunnah tu. Dengan serban dia, dengan janggut dia, betul tak? Tengok dia pun kita dah takut.
Tak payah pistol, tak payah apa, senapang, tak payah apa, dia duduk je. Hari ni, Allah, dengan senapang dengan tu pun kena rompak, kena tembak pula lagi. Jadi hari ni kalau kita bangun, orang Islam musuh ni kita bangun, kita amalkan sunnah Nabi, Allah SWT akan campakkan apa kekerunan pada orang kafir itu, pada orang Islam. Jadi insyaAllah, insyaAllah itulah lebih kurang. Maksud saya, kan, wallahualam, saya serah majlis ni kepada Al-Fadil Al-Ustaz Han Dai. Dan tereng-tereng, ada tereng-tereng yang baik lah. Pastor Allah, jadi saya tak tergulung kan, di waktu pun dah 10 orang insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada ayahanda kita, ayahanda Dr. Sam, ahli panel kita yang kedua, atas pengongsian yang masya-Allah sangat menarik, dan mudah-mudahan ianya menjadi satu pembakar semangat kepada kita semua untuk bangun sebagai satu orang mukmin yang sejati yang menyambung kerja dakwah bagi Nabi SAW. Dan alhamdulillah pada hari ini kita telah dengar dua ahli panel kita berkongsi tentang hijrah, dan mudah-mudahan ianya menjadi satu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan dan sampaikan pada teman-teman yang lain. Ayah ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengakhiri forum kita, mungkin kita dapat simpulkan sedikit bahawa penghijrahan ini satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Penghijrahan diri dan penghijrahan tempat. Penghijrahan diri iaitu berubah daripada satu sikap kepada satu sikap yang lain, satu sifat kepada satu sifat yang lain. Mungkin kita rasa kita dah baik dah, masya-Allah, kita dah balik haji dan sebagainya. Tetapi kita, rujukan kita ialah Nabi dan para sahabat. Sejauh manakah kita mencontohi mereka? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aminu kama amanan nas, wahai orang beriman, berimanlah seperti mana iman manusia. Nak cerita betapa satu orang yang beriman tu, dia kena beriman lagi. Kerana takat ukur satu orang beriman ialah Nabi dan para sahabat. Amal soleh satu orang insan, takat ukur dia Nabi dan para sahabat. Kalau kita banding kita punya amal soleh dengan imam kat tempat kita, dengan Bilal kat tempat kita, mungkin kita boleh menang. Tapi kalau kita banding dengan Nabi dan para sahabat, maka kita akan ada semangat lagi untuk tambah amal kita lagi, untuk buat usaha seiman lagi, supaya kita dapat siapkan bekal amal sebelum pulang ke kampung akhirat. Ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti semua kita maklum, masya-Allah, kan, yang mana tuan-tuan datang ke madrasah ini, pondok ini, masya-Allah, kami sangat berbesar hati untuk tuan-tuan semua, masya-Allah, dapat memberi infak ataupun sedikit sumbangan kepada pondok madrasah. Mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan tadi menjadi satu perkara yang dapat membantu madrasah dan dapat membantu adik-adik kita yang sedang menghafal Quran ini, yang mana muka madrasah pondok ini salah satu daripada Hifzuddin memelihara agama. Ayah ibu pun dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kita ucapkan kepada dua ahli panel kita, dan insyaAllah kita akan akhiri forum kita dengan sama-sama kita berdoa, insyaAllah. Kita tutup dengan Al-Fatihah dan kita doa sama-sama, insyaAllah. Al-Fatihah.